Bapak Ibu sekalian, saya terlempar keluar. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya kelempar keluar tadi. Jadi sebelum kita mulai kita mulai perkenalkan nama saya Dr. Teresia Sandra Diarati karena agak panjang. Mungkin Bapak Ibu lebih gampang memanggil saya Sandra, agak gampang diingat. Tapi bukan Sandra ya. Karena tidak ada yang menjadi victim di sini. baik sedikit pengumuman saya ulang kembali untuk yang mengikuti dari ruang Zoom Uh, silakan uh, menuliskan pertanyaan di fitur chat dan tuliskan kepada narasumber siapa nanti uh, kemudian diajukan kepada narasumber agar dapat menjawab langsung pada fitur tersebut silakan tekan uh, atau dengan cara uh, mengklik raise right hand ada klik di bawah Raisen, panitia akan memberikan respon dan mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan secara langsung ke narasumber dengan mempersilahkan Ibu untuk diangkat ke ruang masuk ke dalam ruang panelis. Dan untuk yang mengikuti YouTube, silakan tulis pertanyaan di chat room kepada siapa. Kemudian nantinya akan langsung ditanggapi dan dikompilasi bila pertanyaan belum bisa dijawab langsung. Dan nanti kita akan jawab melalui ruang Zoom ini. Dan mohon diingat, sertifikat baru bisa di-download setelah tujuh hari ke depan, yaitu setelah tanggal 2 Maret 2022. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, izinkan saya menyapa para peserta. Yang terhormat uh, Ibu Direktur uh, P2PTM, uh, Dr. Sefa dan uh, Dokter, dan Pak Ade sebagai narasumber. Uh, Ibu Ketua Umum Dharma Wanita beserta jajarannya, Ketua Umum uh, Persit Kartika Chandra Kirana dan seluruh jajarannya, Ibu Ketua Umum Pia Ardiagarini dan seluruh jajarannya, Ibu Ketua Umum Senastri dan seluruh jajarannya, Ibu Ketua Bayangkari dan seluruh jajarannya, Ibu Ketua Umum uh, TPPKK beserta jajarannya, Kakak-kakak ket, uh, Kakak Ketua uh, Umum Kwarnas Pramuka beserta jajarannya, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, Bapak-Ibu. Uh, anu signal saya ternyata jelek sekali. Ini uh, sudah menggunakan telkomsel juga masih uh, kurang bagus. Mohon maaf, saya terlempar keluar lagi. Uh, Bapak-Ibu, uh, saat ini terjadi gelombang peningkatan kasus yang ketiga uh, dari COVID-19 ini. Jadi, uh, Be, sudah begitu banyak kasus dari tanggal uh, pada saat uh, dari kalau kita lihat dari tanggal 21 Januari hingga tanggal 7 uh, Februari kemarin lebih dari 40 ribu orang yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 ini uh, yang punya gejala sedang sampai uh, uh, yang punya gejala sedang mencapai lebih dari 10 ribu dan uh, berat sampai kritis lebih dari 1000 orang. Dan yang meninggal mencapai 429 orang. Dari mereka yang dirawat, lebih dari 2000 mempunyai penyakit penyerta comorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru kronis seperti uh, penyakit paru obstruktif kronis, asma dan lain-lain yang menambah penderitaan uh, ini uh, pasien ini. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Penyakit Tidak Menular uh, mengadakan webinar ini. Untuk itu mari kita mendengarkan uh, sambutan dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dr. Elvida Sari, Mepit. Selamat pagi, Bu Elvi. pagi Tangga baik, Ibu. Kami persilahkan kepada Ibu untuk memberikan sambutan. Silahkan. Terima kasih, Bu Sandra. Semoga nanti tidak kelempar-lempar lagi, nih, Bu Sandra, supaya ya. bisa. Iya, oke, ya. Uh, senang sekali pada pagi hari ini bisa melihat bahwa peserta ternyata banyak ya bu ya sampai ya. seribuan mudah-mudahan di YouTube juga yang di YouTube lebih dari 3000 ribu kayaknya ya Alhamdulillah sehingga semoga nanti ini bisa menjadi uh, menjadi tulaktor uh, apa tulak, apa ketok tular kepada uh, saudara kerabat dan yang lainnya okay. uh, baik mungkin sebelum kita mulai nanti narasumber memaparkan mungkin ada beberapa yang ingin saya sapa kepada bapak ibu sekalian yang saya hormati narasumber, panitia penyelenggara, dan para peserta webinar khususnya yang berbahagia dan sangat kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu secara daring dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, untuk mengikuti webinar kesehatan bagi masyarakat dengan tema Waspada Omikron, yuk kenali dan kendalikan penyakit penyerta atau yang biasa kita kenal dengan comorbid. Hadirin yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa penyakit tidak menular yang meliputi penyakit jantung, stroke, hipertensi, Diabetes, penyakit paru kronis dan kanker adalah penyakit kronis yang saat ini menjadi masalah utama kesehatan baik itu di tingkat global maupun di tingkat nasional. Dan penyakit tidak menular ini adalah jenis penyakit yang cenderung tidak dapat disembuhkan atau kita atau tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala. Namun dapat dikontrol agar tidak jatuh ke kondisi yang lebih parah atau dicegah komplikasinya. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, penyakit tidak menular merupakan komorbid yang dapat memperburuk kondisi pasien, bahkan dapat menyebabkan kematian. Hampir seperempat populasi dunia, yaitu sekitar 22 persen, memiliki faktor kerentanganan terhadap COVID-19 ini, dan pada umumnya disebabkan karena memiliki penyakit tidak menular. Dengan munculnya varian baru COVID-19, yaitu yang kita kenal Omicron, saat ini kematian akibat tertular COVID-19 varian Omicron tak hanya mengancam lansia dan orang dengan komunitas kejadian juga berjarang anak-anak. Nah, peserta yang berbahagia, penyakit tidak menular bisa kita cegah dan mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular seperti pola makan yang tidak sehat, konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak. Itu merupakan faktor risiko, kemudian kurangnya aktivitas fisik, merokok, obesitas, dan stres. Nah, faktor risiko tersebut dapat diintervensi bila ada orang di sekitarnya yang terus mengingatkan, serta kepedulian kita terhadap lingkungan sekitarnya, untuk terus waspada dengan kondisi saat ini. Pak serta webinar yang saya banggakan pada kesempatan yang baik ini, kami menyampa saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu atas kepedulian, kebersamaan, dan kerjasamanya dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 varian Omicron ini. Tadi di awal oleh Bu Sandra sudah disapa banyak sekali dari ibu-ibu, baik itu Persit, Kartika Chandra, Dharma Perwanita, Dharma Pertiwi, apa namanya, PKK, dan sebagainya. Yang tentunya ini merupakan agent of change, atau duta-duta PTM yang dapat menularkan informasi untuk kewaspadaan terkait dengan komorbid ini kepada masyarakat sekitar, baik itu keluarga, rekan, maupun masyarakat sekitarnya. Nah, dengan kegiatan webinar kesehatan ini, diharapkan Bapak-Ibu dapat mendorong dan menggerakkan keluarga serta masyarakat di lingkungan Bapak-Ibu agar berada agar tetap terus waspada serta menjaga kesehatan dengan tetap melakukan cerdik, gitu kan, dan patuh dalam situasi pandemi COVID-19 varian Omicron. Nanti bisa diketahui itu cerdik itu apa, patuh itu apa. ya. Nah, Jadi itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga upaya kita bersama dalam pencegahan penularan COVID-19 ini dapat membantu kita, terutama dalam kita melakukan pencegahan ataupun pengendalian penyakit tidak menular yang merupakan komorbid Covid-19 ini, sehingga kita dapat terhindar dari tertular maupun terhindar dari gejala-gejala yang lebih berat, ataupun fatal terkait dengan adanya komorbid ini. Akhir kalam, dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, webinar kesehatan bagi masyarakat dinyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat dan dapat melewati gelombang COVID ini dengan baik. Jaga kesehatan diri, jaga kesehatan keluarga, masyarakat sehat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi, Bu Direktur atas sambutannya. Demikian tadi sambutan dari Bu Direktur penyakit Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dr. Elvida. Sariwati, M. Epit, uh, mari kita beri tepuk tangan, baik virtual maupun uh, yang cara meriah. Uh, uh, ibu Direktur, mohon perkenan ibu untuk kita foto bersama, uh, bersama uh, Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, agar dapat buka kamera uh, agar kita abadikan momen yang berbahagia ini. teman-teman uh, host uh, minta tolong untuk untuk um, mengabadikan baik sudah baik kalau gitu uh, bapak ibu kakak-kakak uh, yang bersama uh, yang berbahagia bersama kita ada dua pakar yang hebat-hebat yang akan mengulas tuntas apa itu omikron Uh, mereka mempunyai uh, yang am, uh, amikron dan kenapa mereka yang mempunyai penyakit penyerta lebih berbahaya daripada mereka yang tidak mempunyai penyakit penyerta dan apa itu penyakit penyertanya uh, dan bagaimana kita mencegahnya agar kita tidak menderita penyakit tersebut. Mari kita sapa bersama narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam Uh, konsultan ICU, uh, Finansim. Uh, selamat pagi dokter, uh, dokter Seva. Pagi dok, pagi dokter Seva. Belum, belum respon kayaknya, Bu Sandra. Huh? Belum respon ya? Uh, dokter Seva, teman-teman uh, host, uh, dokter Seva jangan sampai ke, ke pental keluar. dikasih kesempatan uh, untuk uh, ini unmute. Uh, Dr. Dokter Sepa, teman-teman uh, apakah dokter sefat sudah ada di dalam uh, sedang proses masuk bu <laughs> proses masuk ini bu <laughs> oh ya baik mari uh, kita uh, yang pertama ada dokter sefa yang kedua ada bapak ade surya darmawan skm Master of Development Management, Doktor in Public Health. Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullah. Saya Kang Ede, bu, bukan Pak Ade. Beda satu huruf ya Pak ya. Ade ya Pak. Terima kasih sudah diundang ini, ibu-ibu semua. Semangat pagi ya. Semoga semua sehat dan berbahagia ya, sehingga kita bisa beraktivitas pagi ini dan seterusnya dalam suasana yang aktif ya, dan tentu saja nanti saya diminta bicara tentang cerdik dan patuh ya, supaya kita bisa dan bagaimana nanti masyarakat berperan ya di sini karena Dokter Seva ini kawan lama saya ya, sudah kenal barangkali sejak mahasiswa sama-sama mahasiswa di Fakultas Dokteran dan Kesehatan Masyarakat kemudian kami sama-sama berkarir <tuh> bedanya beliau di FKUI dan RSCM, saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan juga uh, ya biasalah karena kespas uh, berarti uh, dengan masyarakat dan juga puskesmas ya. Para uh, kali ini perkenalan, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu Sandra kemana terlempar lagi? Ya terlempar juga Pak Pak Ide terima kasih untuk kehadirannya. Kita tunggu dokter ya. uh, sePA sebentar ya Pak Ide. Biasa ya, lebih bagus memang dokter Sepa dulu supaya ya, aspek baik. teknis, ya. teknis medis, klinisnya dijelaskan. Ya. Karena saya nanti menjelaskan yang aspek lebih besar ya barangkali itu. Ya baik, baik. Kita tunggu dokter Sepa sebentar ya, Pak Ade. Terima, PND, ya. Terima kasih. Dokter Sepa bisa masuk baik. ini ke jaringannya? <laughs> saya dari tadi lempar terus. <laughs> teman-teman coba dilihat dokter Sefa bisa di accept dulu ini karena jaringan ini Belum ya, Bu. Belum masuk. Di ruang waiting room, ada enggak Bu Lili? Minta tolong dicek. Bentar, Bu. Dicek dulu, Bu. Ya, di ruang waiting room. Mbak, dokter siapa sudah ya? Belum bisa. Belum, belum. Belum bisa masuk, Mbak. Sambil uh, sambil menunggu, Bapak Ibu kembali kami ingatkan uh, untuk uh, peserta diharap. Mohon maaf, saya juga kelempar terus nih. Bapak-Ibu sekalian, peserta tidak perlu mengisi daftar hadir pada fitur chat, karena peserta sudah kami mohon untuk mengisi registrasi pada tautan HTTPS link-nya Kemenkes. Kemenkes godo tadi, web Kesehatan PTM sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan nama, gelar dan alamat email ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian uh, peserta berhak mendapatkan sertifikat uh, bereskppii dan iakmi. Uh, terima kasih Pak Ide uh, untuk uh, skp-nya. Peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung dengan raise hair melalui fitur uh, Raisen, atau melalui chat. Kalau Raisen nanti akan langsung di accept oleh teman-teman uh, host, uh, sehingga bisa bertanya secara langsung atau melalui fitur chat. Demikian juga uh, untuk YouTube. Mohon maaf, kita hanya bisa melalui chat. Uh, kami akan mengkompilasi dan mengangkat di ruang Zoom ini. Bapak ibu sekalian. Uh, Sertifikat dapat diakses, diakses melalui website HTTP sertifikat mandiri P2 PTM ID tanggal 25 Februari pukul 9. Oh, sudah tanggal 25. Baik. Panitia di, tidak, mohon maaf, panitia tidak melayani perbaikan penulisan nama pada sertifikat dan peserta YouTube yang Mengikuti channel YouTube bisa mengikuti di uh, YouTube Kemenkes RI uh, atau uh, dan channel YouTube P2PTM dengan link yang dapat diakses pada tautan https link kemenkes.go.id uh, web kesehatan PTM. Teman-teman uh, sekalian, apakah Dokter Sefa sudah Uh, bisa hadir bisa masuk ke dalam link kita di zoom ini teman-teman uh, host Bu Lili Bu Yeni baik kalau misalnya dokter Sefa belum bisa kita uh, mulai saja dari dokter Sekali lagi mohon maaf bapak ibu saya kelempar kembali. Uh, baik uh, bapak ibu sekalian kita mulai saja dengan Pak Edi. Uh, Pak Edi akan menjelaskan tentang uh, yuk uh, cerdik te, yuk tetap cerdik dan patuh dalam menghadapi Omicron ini. Uh, kami perkenalkan Pak Edi. Uh, Surya Darmawan, SKM, Master of Development Management, Doktor in Public Health. Beliau ini alumni UI untuk S1 dan S3, sedangkan S2 beliau jalan-jalan ke Filipina untuk mendapatkan hal itu. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen FKM UI, Ketua Prodi S2, Kajian Administrasi RS Rumah Sakit, FKM UI dan juga Ketua Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia. Eh, kepada Pak Ede, eh, kami persilakan waktu eh, pemaparan sekitar 30 menit ya Pak, ya, ya. Eh, supaya kita bisa diskusi lebih panjang dengan peserta. Selanjutnya kami serahkan ruang Zoom ini dan eh, ruang Zoom dan Youtube ini kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Chandra. Ini sepertinya pesertanya banyakkan ibu-ibu ya gitu semuanya. Aduh. Ini sahabat-sahabat saya Biar semua nih. Ya kelihatan Bapak ganteng, Pak. Di di antara ibu-ibu. Baik lebih ibu -ibu peduli, atas... Pak, dibanding Bapak-bapak, Pak. Oh, betul Ibu tidak. <laughs> sangat betul dan peran ibu-ibu memang sangat sangat luar biasa ya. Ibu-ibu itu eh, apa namanya? di rumah tangga itu kan menteri segalanya ya menteri urusan segalanya <laughs> dari mulai pendidikan anak kan gitu ya kemudian menteri kesehatan juga menteri keuangan menteri dalam negeri juga menteri olahraga kan gitu ya kalau ibunya semangat olahraga anaknya wapanya juga ikut olahraga tapi kalau ibunya mager malas gerak ah semuanya jadi ikut mager gitu ya termasuk menentukan ini ya mengubah resep makanan misalnya yang tadinya kemanisan gitu ya, kalau ibu-ibu manis tuh enak banget. tapi kalau makanan kemanisan nggak bagus ya bu. begitu juga kalau keasinan kan gitu ya harus yang pas. baik, itu sebagai pengantar saya ingin share script sudah terlihat ya. baik, ini saya ucapkan terima kasih sudah diundang sebagai ketua ikatan ahli kesehatan masyarakat untuk berbicara tentang yuk kenali dan kendalikan penyakit penyerta. Eh, saya, saya, pikir tadinya bisa bertiga nih. Ada Ibu Dr. Mazdalina, ini rekan... Uh, eh, kok eh, ini Ibu Elvida, bukan Ibu Dr. Mazdalina, mohon maaf ya. Eh. Kemudian Dr. Sefa, tadi Ibu, Ibu Elvida sudah menyampaikan uh, pembukaan ya. Dr. Sefa ternyata belum bisa hadir, baik. Nah, ini yang diminta ya, tetap cerdik dan patuh menghadapi Omikron. Artinya ibu-ibu sebenarnya kan sudah biasa cerdik dan patuh gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita tetap e, cerdik dan patuh dan bagaimana kita memiliki kemampuan deteksi dini. Baru baru saja tuh Ibu Dokter Sanda barusan saya, saya, minta izin kepada Prof Laksono sebagai staf khusus bidang teknologi kesehatan terus menteri beliau sedang mendiskusikan hal ini gitu. Gimana nih kemampuan masyarakat itu? tingkatkan kemampuan deteksinya sehingga bisa melakukan pencegahan dengan lebih bagus. Jadi perilaku cerdik dan patuh. saya bilang, pas ini Prof. Tapi mohon maaf diskusinya stop dulu ya di telepon saya karena saya harus apa, bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa ini ya, untuk diskusi tentang bagaimana kita tetap cerdik dan patuh untuk menghadapi Omikron. Saya Edi Kalau ibu-ibu ada yang suka Instagram boleh ya follow saya. Kadang-kadang saya suka berbagi sedikit lah ya tentang acara webinar seperti ini atau apapun nanti di di mana di Instagram tuh namanya Kang Ede ya. Baik, ini empat hal yang saya sampaikan ya. Yang pertama adalah eh, pokok bahasan tentang perkembangan penyakit tidak menular di dunia supaya kita semua sadar apa yang sedang kita hadapi sekarang dunia ini sudah berubah banyak ya bukan seperti waktu kita kecil kan anak-anak misalnya 30 atau 40 mungkin juga 50 tahun yang lalu saya lihat ibu-ibu nih trennya ada yang 30-an yang 40-an yang 50-an ya mudah-mudahan yang senior juga misalnya yang 60-an pun ada yang hadir ya kemudian perkembangan kasus COVID-19 terakhir yang saya ambil dari malam ya barusan belum sempat saya update ya Kemudian, apa itu perilaku cerdik dan patuh? Lalu, bagaimana penerapan cerdik dan patuh? Gitu ya, yang nanti barusan dengan Prof. Laksono pun mungkin nanti sambil presentasi ini saya ketikkan sedikit, Pak. Ya, karena eh, harus saya update informasi terakhir yang barangkali harus kita lakukan, dan itu dilakukan di tingkat rumah tangga dan individu yang kita harapkan seperti itu. Kenapa? Ada dasarnya, hidup sehat itu adalah hidup perilaku perorangan kemudian bergabung dalam keluarga lalu bersama masyarakat dan kemudian ini menjadi kebiasaan masyarakat kemudian ketika bisa itu terus menerus dilakukan oleh sebuah bangsa bangsa Indonesia maka kita bisa melahirkan peradaban baru ya Ibu-ibu yang berbahagia ya itu peradaban hidup sehat ini yang barangkali ke depan harus kita dorong bukan hidup sakit-sakitan gitu Nah, hidup sehat terus itu bukan tidak boleh sakit. Sakit boleh, tapi tidak boleh lama-lama. gitu ya. Jadi ibaratnya misalnya kalau Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Kuasa itu menganugerahi kita usia sampai 70 tahun, gitu ya. Nah harapannya 70 tahunnya itu sehat. Dari mana? Dari mulai lahir sehat sampai usia 70, bahkan mungkin menjelang 78 kalau ayah ibu saya meninggal tuh di usia rata-rata 75 ke atas. Deh. Ya. Tapi bapak ibu mertua rata-rata menjelang 90 gitu usianya itu dan mereka alhamdulillah bahkan pakai tongkat juga enggak gitu ya. Artinya fisiknya masih prima sampai usia lansia gitu. Jadi ini barangkali sebuah pembelajaran eh, bagi saya sebagai generasi penerusnya bagaimana sampai usia 70-an masih prima dan kalaupun apa namanya perlu bantuan hanya tongkat saja dan itu dibawa sendiri ya bukan pakai kursi roda didorong dorong-dorong gitu ya. Jadi eh, itu barangkali sekali sebuah gambaran Jadi kita ini ingin hidupnya eh, lahirnya sehat, anak yang sehat, remaja, pemuda kemudian menjadi profesional, menjadi murah rumah tangga pun dalam keadaan sehat dan eh, selanjutnya kita juga tetap sehat sampai lansia. Itu yang yang diharapkan. Nah. Baik, sekarang mari kita lihat perkembangan penyakit tidak menular di dunia. Apa yang terjadi? ya jadi kalau penduduk di dunia ini ada jumlahnya adalah katakanlah 7 miliar, ya, maka 1,4-nya itu ternyata mengalami kerugian gitu ya gara-gara penyakit tidak menular ini dan itu meningkat terus dari apa ya ternyata sakit pernapasan masih ada tapi lihat yang paling besar ini yang warna hijau muda ya hijau muda sebelum ke kuning ini adalah kardiovaskular disease ya penyakit apa namanya saluran darah dan jantung di sini ya. Kemudian yang merah tua ini adalah kanker ya. Lalu ini yang yang bawah adalah penyakit non communicable disease yang lain atau penyakit tidak menular lain. Yang paling bawah adalah ginjal. Lihat tren ginjal meningkat, kanker meningkat, kardiovaskular ya, penyakit saluran darah dan jantung ini atau penyakit jantung koroner ini semakin meningkat jumlahnya ini itu terbesar jadi kerugian kita selama berapa ini 30 tahun seperti itu data terbaru barangkali nanti baru akan dikeluarkan lagi mungkin 2025 atau 2030 ya yang jelas trennya semakin hari semakin banyak dan jumlah yang terbesar adalah justru pada penyakit-penyakit yang tidak menular ini. Nah, berikutnya jumlah kematian lihat ya yang pertama adalah kardiovaskular disisip penyakit jantung dan pembuluh darah ya PJK kemudian kanker baru kemudian saluran pernapasan kemudian sal, eh, saluran makanan ya tapi yang lainnya misalnya ini sudah ada apa diabetes penyakit ginjal dan lain-lain yang menunjukkan bahwa penyakit tidak menular semakin hari semakin menjadi penyebab kematian di dunia. Kemudian berikutnya adalah kalau kita lihat membandingkan ya kema, sebab kematian antara penyakit tidak menular dengan penyakit menular. Mari kita lihat yang merah ini adalah trennya ya di tahun 90 sampai 2019 penyakit menular semakin hari semakin mengecil ya baik ini misalnya communicable kematian ibu atau neonatal dan nutrisionalis penyakit yang barangkali secara umum adalah penyakit yang kita kategorikan penyakit menular itu semakin hari semakin mengecil jadi kalau diproporsikan di tingkat dunia udah tinggal 20 persen saja nah kemudian apa yang menarik di sini adalah dua 20 persen adalah penyakit saat ini ya penyakit menular penyakit tidak menularnya itu ada di angka 70-an ya 73 persenan Lalu sisanya adalah karena kecelakaan. Kecelakaan ini tadinya 10, sekarang mungkin sekitar 7 persen saja. Jadi 73-nya adalah karena penyakit tidak menular. Itu yang menyebabkan e, penyebab kematian. Atau kalau bahasa sopannya adalah penyakit terakhir di menjelang kematian seseorang, lebih banyak adalah penyakit tidak menular. Dan itulah harus kita waspadai. Nah ini seiring Paling, ya Bu, ya Bapak sekalian, bahwa memang dari segi usia yang meninggal itu sekarang lebih banyak di usia 70 tahunan ke atas. Satu hal yang barangkali kalau dari tataran perkembangan kehidupan manusia, memang kalau di usia 70 tahun, usia senja itu harus diwaspadai. Karena itu salah satu tugas dari kita adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi para lansia itu. Nah, lansianya sendiri, kitanya sendiri, Bapak-Ibu, saya kira ibu-ibu di sini setuju ya, semuanya ini adalah para calon lansia ya, Ibu dokter Sandra setuju ya? Atau ada yang nggak setuju, nggak mau jadi lansia? Gitu. Kalau nggak jadi setuju, lansia, hati-hati ya, nanti barangkali usia 60 harus siap-siap gitu. Tapi kalau semuanya semangat ingin jadi lansia, nantinya wah, kita adalah sedang mempersiapkan masa depan yang tentu saja kita ingin tetap dalam keadaan sehat, taat beribadah dan hidupnya bahagia. Saya kira seperti itu ya. Jadi memang kematian makin hari lebih banyak pada usia yang lansia. Harapannya yang ke bawah juga berkurang. Tetapi ada catatan yang menarik di usia 50-69 tahun itu dari tahun 90 sampai 2019 masih sama aja gitu. Yang jelas-jelas begitu banyak turunnya adalah pada anak-anak ya usia 5 sampai 14 tahun turun ya drastis. Tapi lansia meningkat. Itu artinya apa? makin lama orang makin banyak yang meninggal di usia tua. Tetapi usia 50 sampai 69 ternyata jumlahnya tetap aja sama sekitar 20 persenan. Ini yang barangkali harus kita waspadai. Kalau diibaratkan ini kira-kira tidak lurus ya. Karena kalau lurus dia akan masuk ke usia 70 tahunan. Nah ini, ini barangkali catatan data di dunia seperti ini. Nah sekarang kita geser ke COVID Ibu Bapak ya yang berbahagia. Jadi COVID di dunia ini dalam hitungan bulan barangkali ya akan segera masuk ke angka setengah miliar jumlah kasusnya ya. Ini pertadi malam ya pukul 21.52, menjelang saya istirahat saya coba ambil dulu data terakhir dan Indonesia ternyata jumlah kasusnya ini ya Indonesia nih. Ini rekor ya, kita ini rekor baru nih 61.488. Tapi harapannya tentu saja ini adalah omicron ya, jadi tidak seganas delta lah kira-kira seperti itu. Tapi tetap kewaspadaan harus dilakukan. Mengingat ternyata yang meninggal tetap ada dan lumayan banyak, rata-rata mereka memiliki komorbid Ini yang jadi catatan. Jadi di dunia sendiri dengan 428, mungkin nanti siang bisa jadi 430 juta yang sudah terinfeksi, dengan jumlah kematian sudah hampir menuju 6 juta yang meninggalnya itu. Jadi ini sebuah angka yang besar, sebuah kerugian. 6 juta itu ibu-ibu kalau dibandingkan misalnya negara Denmark gitu ya. Negara Denmark itu penduduknya cuma 5 juta. Jadi kalau di Eropa ini satu negara gitu ya. Satu negara ini hilang gitu. Kalau di Indonesia satu kabupaten Bogor hilang penduduknya gitu. Kira-kira begitu karena Covid seperti itu. Karena itulah seharusnya mari kita waspadai karena ini ada sebuah tantangan bagi kehidupan kita. Ya, kitalah yang diuji generasi kitalah yang diuji dengan covid ini jadi bukan generasi sebelumnya harapannya kalau kita bisa lulus kita tidak mewariskan covid ini kepada generasi berikutnya nah kita lihat kasus nasional ibu-ibu kasus nasional itu tadi ya penambahan kasusnya ini rekor baru bagi kita dengan jumlah kasus aktifnya ini lumayan tinggi ini rekor 571 hanya harapannya semoga ya nanti kita lihat datanya ini lebih banyak kasusnya itu karena varian Omicron yang diduga lebih ringan. Tapi ingat, lebih ringan pada orang yang sehat. Tetapi COVID itu selalu khas, ya, kemampuan meniru, maka disebut sebagai great imitator, ya, kemampuan meniru dan memperparah penyakit yang ada sebelumnya. gitu ya. Karena itu tetap yang meninggal ada. Kasus meninggal kemarin 227. Ini sebuah kerugian ya bukan sekedar angka. Kalau yang meninggal itu adalah keluarga kita, tentu saja kita akan sangat kehilangan. Itu bukan persen 2,71 persen ya. Kalau yang meninggal adalah salah satu anggota keluarga kita, tapi itu 100 persen. Misalnya lansia kita, orang tua kita ya, paman, tante ya, ataupun siapapun orang-orang tercinta yang meninggal karena COVID itu adalah kehilangan 100 bukan lagi angka karena itulah maka tugas kita bagaimana melakukan upaya pencegahan dan pelindungan serta mengelola komorbid supaya tidak jadi parah ketika Omikron ini menghampiri kita. Mengapa? Karena Omikron saat ini ibaratnya sedang jalan kemana-mana ya. Siapapun bisa terkena. Karena itulah kewaspadaan harus kita punya. Nah, ini varian COVID terakhir. Mari kita lihat. Ini dari datanya Next train ORG. Jadi, kalau kita lihat tahun 2021 dulu ya, itu masih alfa. Kemudian pada saat puncaknya di Indonesia bulan Oktober ya, ini Bapak Ibu bisa lihat yang warna biru ini delta ya. Kasus delta itu terus, tapi sekarang delta tertekan ya. Yang alfa ini boleh dibilang mungkin hampir-hampir hilang ya. Nah, yang meningkat yang berwarna orange muda ini adalah omicron. Nah, di bawah yang merah juga nih, paling bawah itu omicron juga. Jadi Omicron sekarang boleh dibilang sudah hampir 90 kasus di dunia itu adalah varian Omicron. Nah, kalau kita lihat angkanya, memang di sini prevalensinya Omicron yang ini nih ini adalah 83 persen. Yang di bawah 10 persennya itu juga Omicron juga. Jadi 93 kasus di dunia sekarang adalah Omicron. Nah, itulah tema hari ini dengan cerdik dan patuh menghadapi Omicron itu sebuah tema yang sangat sesuai saya kira Dr. Sandra dan para panitia dari Jemenkes terima kasih banyak atas pilihan topik yang sangat pas ini gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat komorbidnya ini FKUI mencoba melihat ya ternyata yang jumlah kematian berdasarkan komorbiditas itu paling banyak adalah hampir 50% itu karena hipertensi gitu. Saya sendiri hipertensi, waduh khawatir juga nih ya. Tapi alhamdulillah saya sudah menerima hipertensi itu dua tahun lalu ya sebelumnya oh enggak ya nah ini kadang-kadang kalau ada penyakit kita suka tidak mau menerima bahkan ada yang enggak mau wah, gitu ya enggak mau gitu saya ingat dulu waktu waktu pulang kampung pas masih kuliah gitu ada ada saudara-saudara tante atau gitu, bibi gitu ya di kampung kalau dikasih tahu sakit itu enggak pokoknya bibi sih pengennya sehat gitu ya ibu pengennya sehat ya sehat itu harus tetap ke pelayanan kesehatan. Oh, kalau gitu berarti saya sakit dong kalau ke pelayanan kesehatan. Nah, ini kesalahan memahami ketika orang berkunjung ke pelayanan kesehatan, kesannya adalah harus sakit parah dulu baru ke pelayanan kesehatan. Ke pelayanan kesehatan itu justru lebih bagus ketika kita masih misalnya sehat atau sakit sedikit. Kenapa? Supaya segera terdeteksi secepatnya. kan gitu ya sehingga keadaan masih bugar karena itu kalau ada di antara kita nih ibu-ibu ya misalnya Berita uh, flu, ya, likely mirip-mirip flu atau influenza, likely mirip-mirip influenza yang khawatir itu adalah gejala terkena COVID. Yang pertama, lakukan adalah kita harus segera karantina. Gitu ya. Di samping tolong bagi yang sudah punya hipertensi, punya gula darah, atau masalah jantung, segera kendalikan, kan gitu ya? Jangan kemudian kita malah merasa nyaman-nyaman saja. Hati-hati, kan, itu perilaku yang tidak aman tolong dilihat misalnya provinsi mana yang kematiannya tinggi berdasarkan data ini ternyata Jawa Timur itu lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta walaupun kasus DKI Jakarta lebih banyak dibandingkan Jawa Timur ternyata kasusnya itu karena komorbid itu yang banyak meninggal itu nah, ini yang barangkali catatan kita bersama komorbidlah yang mengakibatkan kematian karena pada dasarnya COVID aslinya kalau ada 100 orang mungkin angkanya rada susah ya lebih tepatnya aslinya tuh 300 orang terkena COVID hanya satu yang meninggal kalau COVID-nya saja ya tapi karena comorbid inilah yang mengakibatkan kasusnya jadi lebih banyak yang meninggal baik selanjutnya adalah nah ini lihat ya dari hasil catatan rumah sakit online oleh Kemenkes datanya dari dari hampir 1.100 pasien yang meninggal 40 memiliki comorbid, 49 persennya lansia, 60 persennya belum divaksinasi. Ini adalah data yang saya kira datanya adalah kemarin ya, tapi tahun lalu karena memang diambilnya 13 Februari. Jadi katakanlah Januari ke sana. Artinya apa? Kita lihat ya, yang tanpa komorbid sedikit, yang komorbid lebih banyak, ya kemudian yang non lansia ini yang lansia, kemudian ini yang belum divaksin. Jadi kita bisa simpulkan di sini komorbid yang juga mengakibatkan kematian. Yang kedua adalah e, lansia. Yang ketiga tentu saja adalah karena belum divaksin. Di sini yang barangkali harus kita catat bersama ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini barangkali pertanyaannya ya. Yang pertama adalah penanganan penyakit tidak menular itu pilihannya hanya dua. Bagi yang belum punya, lakukan pencegahan. Cegah. Gitu ya. Bagi yang sudah punya, seperti saya, kita harus mengendalikan itulah basic dari perilaku cerdik dan patuh, gitu ya. Nah, dalam e, kedokteran dan kesehatan masyarakat kita mengenal five level prevention of disease, lima tahapan pencegahan penyakit. Ya, ini semua pencegahan. Ketika bapak ibu kita dalam keadaan sehat kita promosikan, gitu ya. Nah, kalau ini banyak e, istri prajurit TNI barangkali yang olahraga jangan hanya prajuritnya, tapi ibu-ibu juga di rumah harus berolahraga, gitu ya supaya apa supaya sehat kita makin baik jadi dipromosikan ya dipromosikan itu mencegah yang pertama adalah kita hidup sehat sehingga tidak gampang sakit begitu ada ancaman penyakit maka kita lakukan perlindungan spesifik nih covid sudah datang pakailah masker jaga ya, jarak ya dan juga divaksin supaya apa supaya kita terlindungi kalaupun terkena maka kondisi kita tidak parah gitu ya. di samping itu di dalamnya Komorbidnya kita kendalikan. Bagaimana caranya komorbid kita kendalikan? Ya hidup sehat, gitu ya. Jangan malas gerakan. gitu ya. Harus ada aktivitas fisik. Kalau makan jangan nasi semua menutupi piring, gitu ya. Lauknya harus ada, sayur dan buahnya harus ada. Dan itu kita lakukan, gitu. Jadi kalau saya sekarang <laughs> sudah berapa bulan nih ya, eh, kalau sebenarnya udah udah tahunan juga nasi itu dikurangi, tapi mulai tahun ini saya sudah mengatakan saya tidak akan makan nasi gitu ya makan yang lain aja yaitu makan protein makan buah-buahan makan sayuran dari mana karbohidratnya karbohidrat akan ketemu sendiri insya Allah ya kenapa karena aktivitasnya kan nggak banyak banyak amat ya paling misalnya aktivitas fisik setiap dua hari saya jogging dan lari gitu ya itu paling 45 menit gitu ya setiap dua hari sekali ya itu paling berapa lah 400 sampai 500 kalori yang terbakar gitu ya. Baik, yang berikutnya ketika penyakit sudah datang kepada kita ibu-ibu ya yang harus kita lakukan adalah segera diagnosis dini gitu. Apapun penyakitnya, segera lakukan diagnosis dini dan pengobatan yang paripurna jangan tanggung ya. Kenapa? Karena kalau tidak didiagnosis nanti penyakitnya sudah parah gitu ya. Sudah jelas demam dan sebagainya tidak segera misalnya melakukan karantina dulu di rumah Akibatnya kita ketika parah masuk rumah sakit dalam kondisi yang sudah parah, itu terlambat sekali. Jadi bukan pencegahan. Sehingga pengobatannya pun menjadi berat. Dilakukan pengobatan paripurna akhirnya membutuhkan berbagai peralatan yang paripurna. Sampailah masuk ke ICU, sampai pasang ventilator. Ya. nah itu karena kita ingin mengejar pengobatan paripurna gara-gara apa gara-gara sakit yang terlambat kita kurang cerdik kurang patuh gitu ya. yang berikutnya kalaupun sakit kemudian dirawat nah, ini sangat melibatkan teknologi kedokteran dan rumah sakit kita harus batasi jangan sampai cacat gimana caranya kan gitu ya kalau cacat lakukan rehabilitasi ini semua adalah proses pencegahan jadi sebenarnya kalimat yang tepat kalau berdasarkan keilmuan ini maka tugas kita adalah bagaimana kita melakukan tindakan promotif dan protektif. Gitu ya. Mengapa? Karena begitu diagnosis dini dan pengobatan itu sudah melibatkan pihak lain. Tapi perilaku kita di individu, di rumah tangga, kita bisa mempromosikan kesehatan kita dan melakukan proteksi kesehatan kita masing-masing. Inilah perilaku cerdiknya. Dan mari kita pahami bahwa sebenarnya yang disebut dengan prinsip protokol kesehatan itu bukan tiga yang gara-gara ada COVID, ya ibu-ibu semua. Tapi prinsip protokol kesehatan itu adalah bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan kita, lalu mencegah penyakit kita, keparahannya dicegah, kesehatan cegah, kematiannya pun kita cegah, serta kerugian ekonomi. Wah, wow, ada yang protes. Kematian kan takdir. Betul, tapi kita oleh Tuhan dipersilahkan untuk usaha dan berdoa. A, untuk mengubah takdir itu. Karena itulah maka tugas kita adalah bagaimana selalu kita serius untuk meningkatkan derajat kesehatan, serius mencegah penyakit, serius mencegah parahan dan juga kecepatan, serta kematian dan tentu saja kerugian ekonomi. Tolong diingat ya, kalau ada seorang ibu yang meninggal, ya waduh itu kerugiannya itu begitu banyak. Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil. Ya, dan sebagainya. Jadi ini persoalan bagi kita yang harus kita seriuskan. Nah supaya tidak sampai ke tahap itu, maka kita harus cegah dari awal. Apa sebabnya ibu meninggal? Oh karena melahirkan komplikasi. Apa sebabnya? Karena tidak diperiksa. Mundur terus. Itulah perilaku hidup sehat yang harus kita lakukan. Sekali lagi, hidup sehat itu bukan berarti tidak sakit, tetapi ketika sakit segala lakukan pencegahan. Berikutnya adalah ini yang disebut dengan perilaku cerdik dan patuh. Jadi cerdik itu singkatan dari cek kesehatan secara rutin. Oke, okay. kalau ibu dokter Sandra bisa menghitung berapa sih ibu-ibu di sini yang raise hand gitu ya, yang sudah dalam sebulan lalu itu pergi ke dokter untuk cek cek kesehatan. Ya. Ingat, bukan untuk berobat, tapi cek kesehatan. Gitu ya, untuk mengetahui bagaimana tensinya, bagaimana kadar gula darahnya, bagaimana kadar kolesterol dan lain-lain itu -lain. cek. Yang kedua adalah e nya enyahkan asap rokok. Jadi kalau ada penggemar rokok di rumah, misalnya bapak bapaknya itu kasih tahu, silahkan boleh, ya merokok tapi tanpa api, gitu. tanpa asap. Gitu, ya, jadi rokoknya dicium-cium aja, biar wanginya dapat. Karena rokok Indonesia itu dibandingkan rokok luar negeri luar biasa aromanya luar biasa, harumnya is luar biasa. Gitu, ya. Itu pintarnya perusahaan rokok membuat kemasan dan membuat uh, sajian yang seperti itu. Yang berikutnya adalah rajin aktivitas fisik gitu ya. Jadi aktivitas fisiknya ibu-ibu tolong jangan hanya jempolnya doang gitu ya, jempol mencetkin handphone ya. Tapi seluruh tubuh kita mesti bergerak. Tubuh kita itu punya ruas 360 ya, 360 ruas semuanya. Dan itu harus digerakkan terus-menerus. Kemudian diet seimbang ya. Jadi jangan semuanya isinya nasi. Isi piringku itu dibagi tiga atau empat bagian yang kemudian jadilah gizinya seimbang. Lalu istirahat cukup ya. Kalau saya sih menyarankan kadang-kadang orang itu terasa ngantuk itu di jam 8 jam 9. Saya sekarang menyarankan dan mendisiplinkan saya kalau nggak ada kerjaan saya langsung tidur aja. Kenapa? Karena kalau dilawan nanti tidurnya jam 12 ya. Akan seperti itu. Yang berikutnya adalah kaknya. Kelola stres. Stres itu biasa bagian dari hidup kita. Tapi tolong diingat, sesetres-stresnya kita, kita masih di dunia ini, gitu ya. Masih ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur segalanya. Karena itulah kehidupan agama kita pun harus diperbaiki. Sekarang masih, mari kita lihat, misalnya apa tuh patuh ya? Ini contoh patuh untuk hipertensi ya. Jadi patuh itu pertama kesehatan per 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 secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Jadi kan ini persoalannya dokter itu tidak bisa menjamin kehidupan kita akan sehat. Dokter hanya mengatakan Pak E.T., ini obatnya, ini saya resepkan ya kan dokternya ngasih obat, kecuali di klinik tertentu ya langsung oleh dokternya. Nah, kita datang, kemudian kita ke apotek terus beli obat, nanti apotekernya ngasih tahu kita juga, tolong ya Pak tiga kali sehari, satu kali malam sebelum menjelang tidur atau pagi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Itu adalah. Eh, Obat yang paling tadi, jadi kalau disuruh minum obat, diikuti sesuai anjurannya. Ini ada antibiotik, harus selesai lima hari atau tujuh hari, ikuti dengan benar. Itulah patuh. Kemudian tetap diet dengan gizi seimbang. Ini isi piringku di lagi tiga ya. Lalu upayakan aktivitas fisik dengan aman, pilih aktivitas fisiknya. D Tapi jangan juga nanti jadi jadi atlet kagetan ya. Waduh, saya udah dapat uh, webinar hari ini, saya semangat langsung mendadak jadi atlet kagetan ya tiba-tiba lari gitu ya besoknya gitu. atau nanti sore Jangan. Ya, olahraga santai dulu, yang penting waktunya cukup gitu. Misalnya, ibu alokasikan kalau saya suka bilang ke mahasiswa, satu SKS deh olahraga itu ya 40 menit, 50 menit. Anda jalan aja santai, jalan dulu. Nah, nanti lama-lama bisa jalan cepat, terus yang penting kan disiplin gitu ya. Yang berikutnya ini kalimatnya sedikit beda yang tadi eh, di menyahkan rokok oh, di sini hidup hidari asap, hidari asap rokok alkohol dan zat karsinogenik lainnya gitu nah sekarang ibu-ibu lagi kesulitan minyak goreng gitu ya ya sudahlah kita nggak usah digoreng dulu supaya harapannya hidupnya lebih sehat gitu baik yang berikutnya adalah nah kita supaya bisa rame-rame maka ini memang idenya jadi gerakan bersama gitu jadi masyarakat itu mesti bergerak bersama-sama supaya apa gerakan bersama sama sehat termasuk germas untuk menghadapi corona itu. Jadi tinggal ditambahin 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan yang lebih rajin sehingga kita terhindar dari virus corona. Jadi kerangka eh, cerdik patuh ini dalam rangka gerakan hidup sehat bersama-sama. Ini yang barangkali harus kita lakukan. Mengapa? Karena kalau kita tidak bersama, itu masih masih ada aja satu orang atau satu keluarga terkena COVID. Hati-hati. ya Ada sebuah prinsip di, oleh WHO dikatakan begini, no one is safe until everybody is safe gitu ya tidak ada dikatakan seorang yang dikatakan aman sampai semua orang itu adalah aman tidak ada yang kena gitu jadi kalau di kampung kita masih ada di kantor kita masih ada yang perilakunya tidak aman mengakibatkan karena itu berarti akan menular ke mana mana nah selanjutnya adalah kenapa masyarakat ya ini ibu ini kalau lihat benteng di Eropa ya itu ada tiga lapisan ada lapisan terdalam gitu ya yang ujungnya itu udah masuk ke pertahanan kotanya yang kedua adalah lapisan tengah yang ketiga ini pertama kali ini dikasih sungai supaya orang tidak bisa loncat ke situ ya jadi kuda pun tidak bisa loncat karena ini bisa sekitar 4 atau enam meter nih. ini tingginya bisa 18 meteran ya ini karena foto jadi simpel lihat lihat pohon-pohon pun kecil sekali ya karena tinggi benteng ini lebih tinggi dari pohon-pohon cemara gitu ada yang sampai 32 meter gitu. nah jadi terdepan itu kita semua ya untuk melawan kesehatan, melawan penyakit, benteng terdepan atau garda terdepan itu masyarakat. Jadi bukan rumah sakit, rumah sakit itu garda terakhir, gitu ya. Yang kedua ini adalah garda tengah, puskesmas klinik kesehatan. Bapak Ibu harus pergunakan ya ke puskesmas untuk mengecek kesehatan kita bagus. Begitu juga ke klinik. Jadi jangan kemudian ke puskesmas klinik itu ketika kita sudah sakit parah itu perilaku yang tidak cerdik dan tidak patuh, gitu ya lalu ke rumah sakit itu terakhir gitu ya kenapa karena kita sedikit lolos ya musuh tuh bisa masuk menerabas di sini terakhir apalagi ruang ICU itu udah betul-betul benteng terakhir yang barangkali harus dipahami gitu ya jadi bukan terdepan kalau ICU itu benteng terakhir setelah itu udah nggak ada ya setelah itu tanah lapang ya setelah itu tanah lapang apa tanah lapang ini bisa dijadikan kuburan kenapa karena ini adalah orang-orang kalah perang ya perang melawan COVID nah di sini langsung kita bangun. Mengapa musuh penjajahan kemiskinan itu ganda, -ganda terdepannya adalah masyarakat. Keterbangan kebodohan, hoax. Gitu ya. Hoax tentang vaksin, hoax tentang obat COVID, dan macam-macam semua ada. Penyakit bakteri, virus, sars tipe 2 alias COVID ini adalah pertama kali kita yang menghadapi. Karena itulah kita mesti cerdik di sini ya dan patuh terhadap perilaku-perilaku uh, yang mesti benar ketika Bapak-Ibu punya yang namanya komorbid. Nah, Yagmi sendiri kita mendorong ya, ada istilah perang akar rumput, kemudian kita buat modul peningkatan kapasitas kader untuk server COVID, supaya apa? Supaya kader bukan hanya aktivitas yang lama, tapi juga mengupdate di dalam pengendalian COVID, kita dorong kita bantu pemerintah untuk melakukan program ini dengan sisi waktu itu untuk menguatkan di puskesmas ya lalu kita buat juga detektif covid survei berbasis masyarakat ini bagaimana konsekuen praktik praktek baiknya lalu kita dorong juga mengenal dan mendata kelompok rentan nah siapakah kelompok rentan itulah yang memiliki komorbid para lansia dan anak-anak yang kita khawatirkan kalau kena covid dia akan menjadi bermasalah Nah, yang terakhir adalah, ini yang harus kita wujudkan. Jadi semua individu dan keluarga ini harus mampu hidup sehat dan lebih sehat, lebih bersih dan lebih sehat untuk mencegah semua penyakit termasuk COVID dengan divaksin dan lain-lain. Lalu mampu bekerja bersama lebih menyehatkan masyarakat, ini harapannya untuk puskesmas, pemerintah daerah juga mampu, lalu semua keputusan ini berbasis data. Jadi kalau hari ini dapat informasi dan data, mudah-mudahan nanti pun di tingkat rumah kita bisa membuat keputusan. Lalu terakhir adalah kehadiran ibu-ibu ini harus diapresiasi, karena ini mewujudkan adalah head for dan by all. Jadi untuk menyehatkan bangsa ini harus oleh semua pihak. Karena itu inilah yang kita sebut dengan empat semua, lima semesta. Inilah pertahanan kita ya untuk melawan berbagai penyakit. Dan apa yang kita harapkan adalah setiap individu dan keluarga ini bisa menerapkan cerdik dan patuh dan PHBS itu menjadi protokol kesehatan dasar kita, perilaku bersih dan sehat itu. Jadi apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, pastikan kita membawa perilaku bersih dan sehat. Nah disinilah maka kita bisa mewujudkan ini, yaitu empat sehat lima semesta, protokol kesehatan masyarakat oleh pemerintah daerah dan semua pihak. Ini yang kita sangat harapkan, termasuk oleh para istri tentara di kesatuan-kesatuannya ataupun di kantor-kantornya. Semua kita bisa berperan gitu ya. Jadi kalau bapak-bapaknya ada yang pulang bawa rokok, oke okay, Pak, rokok tidak boleh masuk gitu ya. Tunggu di depan aja. Kira-kira begitu. Nah, ini yang belum tadi saya catat dari dari Proplasono ya. Jadi perilaku bersih dan sehat ini dan cerdik dan patuh ini harus kita mulai di tingkat keluarga dan individu. Saya mohon maaf nih belum sempat menuliskan. Apa yang mungkin misalnya gini, satu satu ya. Pertama, di rumah kita ada ketimbangan badan gitu ya. Yang kedua, ibu-ibu ya, meteran ya, lingkar pinggangnya tolong dicek. Persis dipusar, diputerin gitu ya. Kalau ibu-ibu lingkar pinggangnya sudah di atas 80 cm, hati-hati ya itu namanya obesitas sentral. Kalau bapak-bapak usahakan di 90. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena lingkar pinggang saya sekarang sudah di 88-86 gitu ya. Saya juga pernah sih sampai ke 92, tapi itu nggak lama gitu. Sekarang 8886. Bapak-bapak itu pastikan pinggangnya itu ramping ya. Apalagi zaman sekarang kan nggak perlu juga dompet tebel-tebel ya Bu ya, karena semua main kartu dan semua bisa ditransfer lewat handphonenya. Jadi pinggang juga jangan nggak udah nggak zaman lah. Ya. Tentara pinggangnya misalnya besar gitu. Kalau dulu kan biar keren badannya besar, enggak. Ya. Sekarang ramping aja supaya apa? Supaya gesit ya, tidak tidak cepat kalah ketika harus bertempur termasuk bertempur melawan COVID ini. Saya kira itu terima kasih banyak bila topik widyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter Sandra, saya ter, terlempar tadi barusan. Ya, baik. <laughs> <laughs> Mohon maaf sekali. Uh, Ya, uh, terima kasih uh, atas paparannya, Bapak Ibu. Kakak-kakak uh, sekalian, uh, kita diingatkan untuk tetap cerdik. Kemudian, patuh apabila kita sudah menderita penyakit tidak menular, uh, sehingga kita bisa terhindar dari Omikron. Dan Omikron, uh, kalaupun harus uh, terkena, kita akan tidak sampai pada taraf yang berat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita uh, berikutnya adalah uh, kita masuk uh, ke dalam uh, paparan Dokter Sefa. Terima kasih Pak Edi. Nanti kita ko diskusi bersama ya Pak Edi. Uh, Pak uh, Dokter Sefa, uh, saya perkenalkan Dokter Sefa Wicaksono Pitoyo Spesialis penyakit dalam, konsultan ICU in, atau intensive care, Nasim. Beliau merupakan alumni UI. Saat ini beliau bertugas di RSCM dan Rumah Sakit Sari Asih Ciledug Tangerang. Tinggalnya di daerah pertukangan Jakarta Selatan. Wah, rupanya kita tetanggaan ya, Dokter Sepa. Uh, ya, bosan, bosan. Dan uh, saya kebetulan juga. Uh, Rupanya dokter Sevani ini adik kelas saya setelah dilihat-lihat. Uh, ternyata saya sudah lebih tua. Jadi uh, dokter Seva akan memberikan materi tentang kenali Omicron dan komorbidnya izin dokter, waktu pemaparan sekitar 30 menit. Agar uh, bapak ibu dan kakak-kakak uh, yang hebat ini bisa diskusi dengan waktu yang cukup panjang sehingga mereka bisa me Menanyakan segala sesuatunya kepada dokter, kepada dokter Seva Ruang Zoom dan YouTube ini, kami serahkan. Silakan Dok. Baik, terima kasih Bu Sandra. Sekali lagi, selamat pagi. Assalamualaikum bagi semuanya yang hadir juga kepada Bapak Ede, Ini kenalan lama. Terima kasih sudah mempresentasikan hal yang kemudian menjadi modal awal bagi pendengar hadirin di sini sehingga kemudian bisa memahami uh, paparan dengan baik dan lebih lengkap nantinya. Saya izin share screen ya, mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Ya. Baik, saya mendapat tugas untuk membahas sedikit tentang bagaimana COVID terbaru atau Omicron. Jadi, hmm, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang ini, yang di atas ini adalah gelombang di dunia. Kita sekarang sudah masuk gelombang ke berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima ya, gelombang kelima di dunia. Dan di dunia sudah mulai turun. Sementara pada saat kita di Indonesia yang biru ini gelombangnya kita sedang naik dan dalam waktu singkat kita puncak gelombang kasus kita sudah sama dengan gelombang yang kedua kemarin yang kita kenali sebagian besarnya adalah delta nanti kita akan bahas bahwa ternyata gelombang ketiga ini sebagian besarnya adalah omikron. Jadi puncaknya tinggi, tapi memang hari-hari terakhir ini belum kelihatan ini karena baru beberapa hari terakhir mulai menurun. Ya, jadi semakin cepat tinggi, tampaknya semakin cepat turun. Dan berita bagusnya memang kematian tidak setinggi waktu gelombang terdahulu, tetapi jangan lupa tetap angka kematiannya ada dan mencapai 50 bahkan lebih daripada kalau di dunia ya daripada angka sebelumnya. Di Indonesia ini, kelihatan angka kematiannya belum terlalu bagus, belum terlalu tinggi, tetapi sudah jelas merangkak naik. Jadi, kita tetap harus berhati-hati, terutama karena kita punya keluarga yang rentan. Nah, ini beberapa pendataan terakhir tentang apa saja via varian virus COVID yang ada di Indonesia. Ternyata betul, makin hari-hari, makin kemari yang merah ini, makin tinggi ya, ini yang Omikron sementara delta makin sedikit, yang abu-abu, yang lain makin tidak tidak terlihat lagi. Walaupun itu mungkin ada saja. Nah, kalau kita bandingkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kecepatan pertambahan gelombang ketiga ini itu kira-kira sudah mencapai lebih cepat sehingga kemudian dalam waktu kira-kira dua minggu tiga minggu itu sudah setinggi apa yang terjadi pada Waktu gelombang yang lalu, yang dominasi delta itu selama satu setengah sampai dua bulan. Demikian pula, kematiannya, kematiannya memang sedikit masih, tetapi peningkatan jumlah kematiannya karena jumlah yang sakit lebih tinggi, tentu peningkatan persentase peningkatannya juga tinggi. Nah, kalau kita lihat, ternyata kalau dari kelompok yang Omikron, itu datanya masih sebagian besar dari perjalanan. Nah, termasuk perjalanan dari luar negeri, jadi mohon uh, dipertimbangkan betul untuk perjalanan keluar kota, apalagi luar negeri. Karena itu, sumber penularan. Kesian kalau kemudian, seperti gelombang-gelombang yang lain, sumbernya selalu dari perjalanan, kemudian merebak yang sebagian besar sakitnya adalah orang di sekelilingnya, di kota kita, tempat tinggal, di lingkungan kita, karena kemudian pembawanya lah mereka yang berpergian. Nah, polanya tetap yang sama, yaitu uh, sebagian besar yang sakit, bahkan yang di Omikron mulai makin terlihat. Yang sakit adalah mereka yang bergerak keluar, jadi usia muda, usia 31-45, yang memang pada bekerja, yang mau tidak mau bekerja, mencari nafkah, itu otomatis adalah mereka-mereka yang kemudian paling banyak kena. Nah, tetapi angka kematian tetap eskalasi berturut-turut sesuai dengan umur, sehingga tetap orang tua menjadi sumber penularan, eh, menjadi sumber orang sak korban yang paling banyak. Nah, memang anak kecil sedikit, tapi seringkali yang sedikit ini gara-gara kemudian orang tuanya sakit kemudian dititipkan ke kakek neneknya. Nah, yang sakit sedikit ini kemudian membawa ke kakek neneknya, anak kecil ini dia tidak sakit berat tapi dia menjadi pembawa kakek neneknya yang fatal itu sudah sampai sekarang masih terjadi. Nah, saya ingin bercerita Omikron itu masih bisa dideteksi dengan swab PCR yang biasa. Hanya justru kalau kemudian dia negatif pada tes S-nya, tidak semua tes PCR itu punya pemeriksaan S. Rata-rata ada -rata, nah, N, E, atau RPRB kalau kemudian eh, gen S nya yang kemudian diperiksa malah justru kalau negatif kita curiga itu omikron. Nah, omikron itu ternyata yang jadi masalah adalah dia bermutasi lagi, bermutasi lagi, bermutasi lagi sampai punya subvarian. Jadi COVID saja sudah punya varian, yaitu eh, BA1, kemudian dia bervarian lagi menjadi BA2 dan sekarang terakhir dalam pekan-pekan terakhir ini di, di Denmark sudah mulai dideteksi adanya BA3. Nah, BA 2 ini di India dan Denmark meningkat, itu ternyata kemampuan penularannya lebih cepat dari Omicron. Bahkan, kita di Indonesia saja yang BA 1 yang Omicron itu ternyata eh, sudah jauh lebih cepat daripada Delta, apalagi BA 2 lebih cepat, walaupun sampai sekarang tampaknya tidak lebih berat kalau sakitnya dibanding sama BA eh, Omicron. Ya. Nah, ya, nah, yang BA 3 ini masih diteliti, tapi ada kecenderungan bahwa dia secepat BA2 tapi pada sisi yang lain ternyata lebih berat kasusnya dibanding sama Omicron yang biasa. Nah, ini yang kita mencoba untuk berusaha kalau bisa nih kalau ada yang kesempatan bisa keluar negeri, mohon tahan, diru, tahan diri dulu, jangan keluar negeri karena kalau keluar negeri sangat mungkin untuk bisa membawa pulang BA3 mumpung BA3 belum ada di Indonesia, nanti akan ada risiko kematian meningkat. Ya. Nah ini kita lihat bahwa BA2 sekarang ini di dunia sudah 45% dari COVID. Banyak mutasi yang apa, per, apa perbedaan sehingga kemudian polanya berbeda. Kalau Omicron sekarang relatif sakit tenggorokan yang dominan, kematian nggak banyak, tapi bukan tidak mungkin kalau BA2 jadi kita menjadi lebih bermasalah. Dan yang jadi masalah lagi adalah tesnya kalau selama ini, kalau S-nya negatif kita tahu Omicron tanpa harus periksa genome sequencing, sekarang dengan BA2 ini bahkan S positif pun masih mungkin omikron varian. Terus gejalanya bagaimana? Sebagian besar COVID dulu yang di awal itu batuk kering sebagian besar. Tapi ternyata di kita sekarang ini dengan omikron pola batuk kering itu hanya 2 per 3, tidak mayoritas. Yang dominan lebih separuhnya itu nyari tenggorokan. Kalau dulu nyeri korotorong tidak jadi terlalu masalah. Dulu ada sebagian kecil yang hilang penciuman, pengecapan hilang, tapi sekarang tidak ada relatif tidak ada yang kemudian hilang pengecapan penciuman kalau masih timbul seperti itu biasanya itu kena delta atau varian yang Wuhan asli jadi masih kena virus yang lama nah yang dulu tidak ada pilek yang sekarang pileknya kira-kira seperempat -kira kasus seperempat kasus ada hidungnya meler sakit kepala juga masih dominan sakit perut dan demamnya lebih sedikit jadi lebih jarang demam karena itu berbahaya karena kemudian pasien seringkali merasa tidak sakit ah nggak apa-apa saya demam pun enggak gitu kalau dulu banyak demam sekarang lebih jarang demamnya nah kemudian panduan sekarang kita menyarankan kalau bisa gunakan telemedicine supaya tidak banyak keluar pergi-pergi sehingga kemudian kita perjalanan juga menular nularkan orang berobat telemedicine ini sekarang di Kementerian Kesehatan sudah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai macam aplikasi yang kemudian obatnya bisa disediakan dan dikirim ke tempat rumah masing-masing ya. Nah, yang ingin saya ingatkan lagi adalah kalau ini gejala maka kita bisa menginfeksi seseorang kalau kita sakit, kita bisa nulari seseorang itu dua hari, satu dua hari sebelum kita sakit dan dua tiga hari setelah kita gejalanya hilang jadi merasa udah tidak demam, merasa udah enakan, batuk-batuk hanya sedikit, hampir tidak bisa diabaikan, ternyata kita masih bisa menularkan. Jadi masa infeksi ini masih lebih lebar daripada sakit, jadi tetap berhati-hati karena takutnya kita justru membawa ke orang lain. Nah sekarang bagaimana kasusnya kalau di luar negeri, kita melihat tadi ya bahwa yang komorbid itu tetap berbahaya, tetap bisa meninggal, tapi jumlahnya lebih sedikit, sebagian besar anak muda relatif anak mahasiswa, jadi orang-orang yang bekerja keluar. Nah inilah yang kemudian ternyata sebagian besar dari varian omikron karena dia menularnya di komunitas lebih banyak. Tapi begitu kena orang tua, karena orang tua tidak pergi keluar, itu lebih fatal. Jadi saya ulang sekali, tampaknya omikron itu lebih menular pada mereka yang masih bekerja keluar dan sedikit pada kelompok yang memang tidak pergi kemana-mana lagi. Tetapi giliran kena maka angka kematiannya masih tetap ada. Omikron juga bisa untuk meloloskan diri dari ketebalan. Jadi kita sudah punya kebalan terhadap Covid, Omikron masih bisa nembus masuk walaupun tidak berat tapi masih bisa nembus masuk dan kita bisa menjadi penyebar. Itu karena begitu banyaknya dia mutasi. Sehingga kemudian walaupun sudah divaksin, walaupun sudah pernah kena, dia bisa kena kembali. Karena itu di ruang perawatan biasanya kita menyarankan ruang-ruang perawatan kita untuk memisahkan pasien yang diduga curiga Omikron dari yang tidak atau kalau sumbernya beda misalkan yang satu adalah kelompok yang sakit-sakitnya memang dari kota kita eh kemudian ada orang yang dari luar negeri atau kota lain masuk nah itu mesti sebaiknya dipisahkan dulu karena takut mereinfeksi lalu apa kata WHO tentang Omicron? yang pertama kata WHO seperti yang saya gambarkan tadi dia menyebar lebih cepat daripada delta akibatnya kita butuh perawatan rumah sakit dan ICU yang banyak juga walaupun yang ringan tidak perlu dirawat Kemudian pemeriksaan standar swab masih bisa dilakukan baik antigen maupun PCR. Kemudian apa namanya yang jadi masalah adalah efektivitas vaksin menurun. Tapi kalau misalkan di booster sekali lagi maka efektivitasnya bisa kembali 80% seperti keadaan kita menghadapi dengan varian delta atau varian yang lama. Karena itulah kemudian pemerintah menyelenggarakan kegiatan booster tadi. Nah, tetap disarankan untuk melakukan tracing. Jadi kalau ada yang kontak ada yang sakit, mohon kontaknya segera dicari. Karantina, mohon tahu diri untuk tidak keluar-keluar, walaupun nggak ngerasa sakit, tapi positif. Setiap positif kita anggap positif, jadi percayailah yang positif. Kalau ada saya tes dua kali, satu kali positif, satu kali negatif. Ah, berarti yang positif salah, jangan balik. Cara berpikir adalah setiap kali ada positif ada negatif percaya yang positif yang negatif anggap yang salah itu sa apa cara kita untuk bisa membantu lingkungan kita agar tidak saling menularkan. Hindari perjalanan, terutama ke luar negeri, terutama ke negara-negara yang bermasalah. Terus pengendaliannya tetap, yaitu masker, penjarakan, cuci tangan, ya screening kepada yang positif terlalu ada dan tenaga kesehatan harus diawasi. Ya, nah tadi saya sampaikan kecenderungannya di sekadar, tenggorokan ya, tenggorokan dan pilek itu lebih cenderung dibanding dengan varian yang lama. Tapi untuk saluran nafas bawah, paru-paru lebih sedikit. Dengan demikian maka sesak nafas lebih kurang, tapi sakit tenggorokannya lebih dominan. Pengobatannya monokonal antibody tampaknya tidak terlalu berperan, beberapa obat yang baru masuk kemarin itu, tetapi sebagian besar antivirus masih bisa bekerja. Yang jelas sistem kesehatan kita kita tetap harus siapkan, daerah-daerah harus tetap diminta untuk menyiapkan bednya, kurang lebih paling tidak 2 per 3 dari waktu pada saat kita puncaknya delta kemarin. Karena jumlah totalnya itu lima kali lebih banyak daripada delta, tapi yang dirawat mungkin hanya sepertiga eh, dari delta. Jadi kira-kira tetap kita harus menyiapkan sekitar dua per tiga atau tiga per empat kali dari jumlah bed yang eh, gelombang lalu. Masyarakat tetap harus dikerjakan eh, apa dipahamkan. Karena itu eh, seperti kegiatan seperti ini yaitu bagaimana cara kita mencegah, bagaimana kita tetap harus bersemangat vaksinasi, bagaimana tetap kita harus eh, sebagaimana eh, Pak Ed tadi menjelaskan bagaimana kita tetap harus melakukan aktivitas olahraga dan memperkuat kekebalan tubuh. Jadi kalau ditanya tentang pencegahan terbaik untuk mencegah virus masuk ke tubuh, itu bukan sekedar saya mesti suplemen apa nih, tambah vitamin apa, beli apa nih, makan apa. Bukan, itu nomor dua. Nomor satu tetap gunakan masker, jaga jarak, ventilasi ruangan, hindari kerumunan, cuci tangan, serta kalau ada yang kontak, tahu diri untuk diperiksa itu tetap satu hal yang paling utama. Jadi masalahnya bagaimana dengan gelombang ketiga ini? Pertama, penularan virus sangat cepat. Saya ingin sampaikan bahwa virus virus itu bisa mutasi kalau dia hidup. Kalau virus mati kan tidak bisa mutasi. Jadi virus itu mutasi kalau hidup. Nah, virus hidup itu kalau dia menular. Kalau dia tidak bisa menular, ya dia tidak akan punya tempat-tempat hidup dan <tuh> virus itu akan segera mati. Paling empat hari, dia di tempat yang tidak menular, dia akan mati kalau dia nempel di dinding, di apa. Jadi, semakin banyak virus itu cepat menyebar, itu semakin beresiko untuk munculnya varian baru. varian baru. Kalau varian baru makin lebih lemah, nggak ada masalah. Tapi kalau varian barunya muncul lebih ganas, kita tetap menjadi PR yang tidak pernah selesai masalahnya belum lagi tadi ya dia bisa menembus pertahanan orang yang sudah divaksin dan tentu ini membebani sistem kesehatan kita, pembiayaan fasilitas rumah sakit terbatas. Nah, itu otomatis menjadikan problem pada masalah profit kita. Terus mengenai pembelajaran tatap muka bagaimana? Dulu memang kita buat bahwa kita berusaha agar kalau bisa tatap muka itu tidak ada eh, apa nama tawar-menawar, semua harus tatap muka. Kenapa? Karena memang pelajaran tanpa tatap muka mengurangi mengurangi kemampuan uh, siswa. Tapi yang jadi masalah adalah kalau PPKM-nya itu naik menjadi PPKM level 3 atau bahkan 4, maka tatap muka hendaknya dipertimbangkan untuk tidak dilakukan. Jadi uh, sekarang ini untuk Jabodetabek, Bali, Bandung, DKI Jaya itu PP, apa namanya tatap apa uh, levelnya itu sudah naik kepada PPKM level 3 bahkan 4 di beberapa tempat. Nah, ini uh, bagi pengelola-pengelola sekolah harus mempertimbangkan betul beberapa tempat termasuk boarding school, itu sekarang sudah menjadi, berubah, bahkan bukan tempat sekolah lagi, tapi berubah menjadi tempat isolasi total terpusat. Karena kasus-kasus tadi, sekali masuk di sekolah itu sangat mudah untuk menularkan. Anak-anak sekolah itu ada yang menjadi korban karena sakit COVID, terutama mereka yang punya latar belakang kelainan bawaan, barangkali tetapi sebagian besar selamat. Yang kita khawatirkan adalah ketika dia pulang, dia menulari kepada orang tuanya, kakek neneknya. Terus, bagaimana dengan pengobatan COVID sekarang ini? Tata laksananya, panduan sekarang di nasional, karena sebagian besar tidak terlalu berat, maka disarankan isolasi. Tapi, kalau isolasi, mohon bertanggung jawab ya. Seringkali, kalau isolasi mandiri, orang tidak tanggung jawab, masih jalan-jalan tetangga, masih keluar-keluar. Nah, ini mohon kesadaran masyarakat untuk selalu tetap mengisolasi diri, walaupun saya sehat ya, enggak masalah, saya sehat, tapi jangan lupa kita berisiko menularkan kepada orang lain. Sementara bagi mereka punya penyakit lain, penyakit penyerta atau bahasa kedokterannya sekarang comorbid, kalau ringan disarankan untuk dianggap sebagai sedang. Jadi kemudian disarankan untuk dirawat. Nah, bagaimana teknik isolasi mandiri atau terpusat? Jadi bisa dilakukan di rumah. Syaratnya adalah dia punya akses untuk lapor telemedicine atau lapor ke RT kalau ada perburukan kemudian dia usianya di bawah 45 tahun, kalau di atas 45 disarankan dirawat, tidak punya penyakit lain, darah tinggi, gula, ginjal, jantung, juga gejalanya ringan. Syaratnya dia punya kamar sendiri dan kamar mandi sendiri yang terpisah dari anggota keluarga yang lain. Nah caranya alat minum mikung biasakan segala dicuci dengan sabun, Terus kalau sempat, kalau tidak bisa bisa tidak kontak dengan yang lain, sekitar 15 menit tiap hari, berjemur sebentar, kalau pakaian kemudian langsung dipisahkan, langsung dicuci. Jadi mereka yang mencuci, kalau misalkan tidak dicuci sendiri, itu saya sarankan pakai masker, pakai apron, pakai sarung tangan, cuci, setelah selesai nyuci, karena deterjen baru kemudian silahkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain setelah masker dan sarung tangan apronnya dibuang. Itu cara cara mencucinya supaya tidak tercampur dan tidak setelah nyuci, habis pegang-pegang baju yang terkontaminasi, kemudian kita pegang-pegang dari urusan rumah tangga kita yang lain. Ukur suhu berkali-kali, kalau punya alat saturasi meter, periksa saturasi meternya, kemudian kabari fasilitas kesehatan terdekat, dan juga pimpinan lingkungan seperti RT atau RW, kalau terjadi apa-apa. Jangan lupa usahakan ventilasi jendela cukup masuk, cahaya cukup masuk, terus kemudian kalau perlu pada saat kita menggunakan membersihkan kamar pakai APD supaya kemudian Uh, orang yang membersihkan tidak tertular atau kalau kita bersihkan sendiri ya kita tidak mengkontaminasi lingkungan kita cuci tangan sering-sering pakai hand sanitizer atau sabun dan bersihkan kamar secara rutin bagi keluarga pertama kali begitu ada yang positif keluarga semua harus diperiksa terus uh, nanti asal pakai masker jaga jarak kalau bisa 2 meter jadi paling dekat satu setengah meter dari pasien Kemudian jangan sentuh wajah, setiap kali mau menyentuh atau makan atau apa, ke, tangan ke arah wajah, cuci tangan dulu. Tiap kali mau ke sini lagi cuci tangan lagi ya. Nah, jangan sentuh wajah kalau tidak belum cuci tangan, bersihkan sesering mungkin. Nah, jangan lupa selama eh, isolasi mandiri kita harus jaga kesehatan jiwa kita, selalu berdoa memohon kesembuhan kepada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan kegiatan dengan cara tambah ilmu, membaca. Kalau perlu baca Quran atau baca kitab suci. Banyak berkarya, jalin komunikasi. Jangan lupa kontak-kontak, kasih kabar. Kemudian me, apa, saling mana, apa, berkomunikasi. Terus jangan percaya hoax, ya. Jadi cari sumber informasi yang benar dan jangan panik ya. Jangan panik, tenang saja. Yang penting kita berusaha. <tuh> Nah, sekarang eh, antivirusnya bagaimana? Dulu kita menggunakan antivirus seperti papir-pirafir atau remdesivir. Saya ingin menegaskan di sini saja, ini urusan dokter, tapi hanya ingin memberitahukan bahwa untuk mereka yang komorbid, untuk eh, gelombang ketiga ini, kita sekarang menganjurkan menambahkan obat baru eh, yang namanya molupirafir atau kombinasi nirtenavir ritonavir Ini obatnya diminum dua kali sehari dan dua kali saat, eh, dua kali sehari ya rata-rata intinya adalah ada obat baru yang mungkin selama ini belum pernah didengar namanya itu diberikan terutama pada yang komorbid jadi nggak semua orang minta obat ini nggak usah ya karena tidak semua orang perlu ya dan diberikannya hanya kepada orang yang baru sakit kalau udah lebih lama udah di atas lima hari udah seminggu nggak ada gunanya lagi dan kalau bisa tidak kalau lagi menghamil atau menyusui tolong lapor Obat ini tidak untuk orang yang sedang hamil menyusui. Dan obat ini juga banyak interaksi dengan obat yang lain. Jadi, kalau ada minum obat darah tinggi, misalkan atau obat penenang atau obat-obat seperti kolesterol atau obat uh, obat apa namanya ya mengurangi apa namanya tekanan darah, nah itu termasuk tekanan darah paru, itu tolong dilaporkan ke dokter, termasuk obat mah, itu sebab itu akan berinteraksi, jadi nggak boleh diberikan kalau untuk obat-obat yang baru tadi. Jadi tolong dicampaikan ke dokter kalau minum obat-obat itu. Saya ingin sedikit menggambarkan tentang efektivitas vaksin, jadi karena mumikron itu punya mutasi banyak sekali, akibatnya cegatan dari vaksin atau kekebalan akibat vaksin itu tidak terjadi. Jadi saya ibaratkan begini, kita kasih vaksin itu kita kasih semacam foto virus kepada badan kita akibatnya kekebalan badan kita mengenali intelijen badan kita itu mengenali oh gini toh fotonya si tukang mikron ini gitu si omikron itu seperti apa tampangnya gitu ya nah tapi yang jadi masalah adalah karena dia bermutasi berubah wajahnya dia operasi plastik dari tadinya wajahnya seperti apa namanya berjenggot kemudian wajahnya kemudian alisnya tebal matanya melotot, dia berubah gitu ya. Jadi kemudian hidungnya mancung, matanya sipit atau kemudian dia berjenggot. Nah, akibatnya intel kekebalan kita yang tadinya sudah dilatih oleh vaksin itu tidak mengenali karena mutasinya terlalu banyak. Kalau hanya berubah dari tidak pakai kacamata menjadi pakai kacamata begini mungkin intel kita masih bisa menangani. Nah, kalau perubahannya banyak menjadi tidak dikenali, itu yang menyebabkan kemudian dia lolos dari kekebalan vaksin. Nah, nah ini yang terbukti bahwa penurunan kekebalan, tetapi setelah kemudian di booster, ini Pfizer bisa menunjukkan bahwa setelah di booster, kekebalannya meningkat, dan kemudian kalaupun pun tidak bisa mencegah sakit, dia menurunkan 82% untuk tidak ke IGD. Jadi kalaupun sakit, tidak harus ke IGD rumah sakit, bahkan kemudian menurunkan 80% dari perawatan. Jadi kalaupun sakit, orang-orang sudah di booster itu tidak harus sampai ke mas dirawat itu eh, efektivitas vaksin. Jadi masih ada ada tempatnya lah kita melakukan booster walaupun kita tidak tercegah sama sekali. Nah dosisnya itu ternyata obat-obat yang diberikan vaksin separuh dosis boosternya itu efektivitasnya sama dengan dibandingkan dengan satu dosis. Jadi akibatnya sekarang pemerintah menyelenggarakan booster itu hanya setengah dosis. Nah, disarankan kalau antar latar belakang Sinovac kita setengah dosis dari Astra atau Pfizer, tapi kalau basic lainnya itu awalnya kita primernya adalah Astra, maka kita sarankan untuk menggunakan Moderna dan Pfizer. Dan kemudian apa namanya? Bagi mereka yang pakai Sinopharm, seringkali ada juga beberapa masyarakat yang mandiri waktu itu dari kantor-kantornya pakai Sinopharm, bisa pakai Sinopharm lagi, dan itu efektivitasnya juga ternyata cukup bagus, jadi silakan digunakan lagi, dan dosis penuh, satu dosis lagi. Nah, terus kalau sudah pernah sakit bagaimana? Nah, bagi mereka yang sudah sakit, kalau berat disarankan vaksin setelah tiga bulan. Kalau ringan boleh setelah satu bulan vaksin setelah sembuh, setelah negatif. Jadi tidak usah buru-buru habis sembuh langsung vaksin tidak perlu. Bagi mereka yang belum tiga bulan busa vaksin ketiga eh kedua, maka boosternya nunggu sampai enam bulan. Ya sementara kalau yang sudah dapat tiket diserahkan menunggu kalau yang sudah ya silakan langsung vaksin. Terus untuk comorbid bagaimana untuk vaksin? Nah, komorbid prinsipnya adalah semua boleh vaksin booster, kecuali tensi di atas 180 per 110, nggak bisa banyak bergerak, kalau jalan pendek-pendek karena usia sudah sangat lanjut atau mungkin sudah sangat lemah, sakit jantung, segala macam, jadi naik 10 tangga aja nggak kuat, punya 5 penyakit penyerta, kemudian jalan tidak kuat 100 meter, ada infeksi yang sedang berlangsung, ada radang paru, atau lagi sinusitis, atau lagi bisul bahkan, itu disarankan untuk uh, tenang dulu penyakitnya baru kemudian dia vaksin tunggu sebentar seminggu dua minggu TBC juga gitu hendaknya diobati dulu lebih dari dua minggu baru dibolehkan atau klien imunitas nah kalau ada kelainan darah atau kanker silahkan untuk konsultasi dulu ke dokter nah untuk uh, vaksinasi bisa dicek di peduli lindungi untuk dilihat di profil itu ya apakah kita sudah dapat panggilan atau belum Uh, kalau sudah ada panggilan, juga nanti kalau sudah vaksin dilihat lagi apakah sudah tercatat atau belum. Jadi untuk antisipasi mengalami lonjakan kasus Omicron ini, intinya kembali lagi sekali lagi mengingatkan harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, mak, uh, maksimalkan aktivitas 3 T ya, tracing, tracking, ya. Untuk mereka yang kemudian uh, terkontak, yang vaksin hendaklah segera vaksin. Kemudian kalau ada gejala segera memeriksakan diri kalau pakai mau pakai telemedicine juga boleh walaupun disarankan kalau bisa ke fasilitas dulu satu kali baru kemudian selanjutnya konsultasi lewat telemedicine ya nggak usah dimasalahkan lagi mengenai ini omikron atau bukan kalau positif ya sudah pokoknya diobati karena obatnya sama tapi intinya kita punya tanggung jawab untuk mengisolasi diri nah intinya dari apa yang kita bahas tadi kita semua hendaknya tidak takut kalau sakit covid -19. Tapi khawatirlah untuk membawa COVID-19 pada mereka yang rentan. Dengan demikian rasa tanggung jawab kita lebih besar dalam pencegahan ini daripada sekedar untuk meributkan kalau saya sakit bagaimana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mudah-mudahan bisa dibermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, izin, apakah suara saya terdengar? jelas Bu Yeni. Ah, baik, terima kasih Dokter Ceva. Uh, maaf saya harus uh, tandeman dengan Bu Sandra karena memang jaringan pagi ini rasanya uh, kurang bersahabat tapi tidak mengurangi arti uh, webinar yang sangat uh, seru gitu dokter Ceva terima kasih kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk dokter Ceva ya yang sudah memberikan materinya yang luar biasa jadi ibu-ibu yang ada di zoom meeting boleh kasih emotikon jempol hati boleh apa aja ya terima kasih sekali lagi dokter Ceva dan dokter Ede yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan menghadapi gelombang tiga omikron Terima kasih, Dokter Ceva. Di chat kami, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan uh, akan saya bacakan. Ada Bu Sandra di sini, sudah masuk. Bu Sandra sudah silakan berhasil, Mas. Oke, <laughs> nah ini uh, apa namanya? Partner in crime nih <laughs> dengan Bu Sandra. Oke, Bu Sandra. Uh, kita izin bacain dulu pertanyaan-pertanyaan uh, yang sudah ada di chatroom ya Bu Sandra ya, ya? Kan. Uh, mungkin saya pandu dulu nanti kita tektokan dengan Bu Sandra sekarang lagi musim tiktok kita tektok ya Bu Sandra ya tadi juga tidak kalah menariknya Dokter Ede ya waduh cerdik patuh mantap itu ya baik ada pertanyaan dari Ibu Tini ya Tini uh, Kabupaten Cabang sintelau ya, kemudian yang untuk Dokter Ede saya bacakan dulu nih Dok, karena tadi Dokter Ede kan menerangkan, ayo ibu-ibu nggak boleh mager gitu ya, jadi hashtagnya tolak mager gitu ya Dokter Ede ya. Yes, yes. <laughs> Biasanya kita kasih door prize nih Dokter Ede buat siapa yang bisa nunjukin aplikasi apapun 10.000 langkah minggu ini, gitu Dokter Ede. <laughs> saya, saya mau saya tunjukin nih. Ah oh, boleh dok, boleh dok. Nanti e. dokter Ede dapat door prize dari kita ibu Sandra ya. Iya. <laughs> Saya baru dok, aplikasi Betul. baru sudah satu juta langkah nih. Mantap, boleh dok. Sejuta langkah dalam seminggu ya dok ya. Gua itu dari bulan apa ya? Dari bulan November lah. <laughs> oh baik, boleh e. deh dapat door prize ya. <laughs> Ayo yang lain, Ayo jangan mau kalah sama dokter Ede ya. Ayo. Dengan Baik sekalang. dok, pertanyaan pertama untuk dokter Ede ya, sambil menunggu dokter Ede melayangkan handphone yang buat door press kita ya. Eh salah, <laughs> menunjukkan aplikasi ya dok ya. <laughs> Baik, pertanyaan pertama dok, olahraga apa sih yang cocok untuk lansia ya, dengan komorbid, jantung, hipertensi, stroke, DM, komplit banget di paketnya. Dan berapa lama waktunya untuk Olga sehingga sehat. Pertanyaannya dari Bapak Agus Winarso. Monggo dokter Ede, ditanggapi Baik, pertanyaan Pak Agus. dari Pak Agus. Ini teknis ya. <laughs> Pak Agus usianya berapa ya? <laughs> Pak Agus boleh di Wah, kita udah sulit nih mencari rimba Pak Agus nah, di mana dok? Apa -apa. Intinya gini untuk ibu-ibu apa semua kalau sudah apalagi mengalami komorbid ya. Jadi nanti ketika berkonsultasi dengan dokter, misalnya ketemu dokter Seva ya, Jangan hanya minta resep obat, tapi resep hidup sehatnya tolong diminta gitu ya. Termasuk bagaimana berolahraganya gitu. Kalau prinsip umum kan olahraga itu kita tidak boleh melewati denyut jantung. Nah, ini juga penting nih. Ibu-ibu Bapak harus tahu bagaimana cara menghitung denyut jantung gitu. Jangan jantungnya di mana? Ada memang di sini karena jantungnya di sini, tapi cara menghitung bentuk apa denyutnya nggak tahu padahal bisa di pergelangan tangan, bisa di leher kan gitu ya. Nah. Jadi kalau misalnya ibu bapak usia 60 tahun, nah kita belajar ngitung nih ya. 220 dikurangi 60 berarti 160 kan? Nah, itu adalah jumlah denyut yang tidak boleh dilewati gitu. Karena itu olahraga paling gampang adalah apalagi ini ya sudah sudah usia ABG angkatan bapak-bapak ibu-ibu gocap gitu ya kan kita ABG ya dokter saya kan pakai atas ya. bawah bapak, gede bapak, atas bawah gede dok ya. <laughs> itu e, kalau jangan jadi atlet dadakan ya tiba-tiba pengen lari gitu jangan ya yang pertama kali harus dilakukan adalah setelah siapkan mental siapkan baju dan sepatu gitu ya maka yang berikutnya siapkan waktu gitu jadi minimal jalan kaki dulu deh santai setengah jam saya santai santainya gitu kalau saking santainya setengah jam cuma satu kilo ya nggak apa-apa itu itu hari pertama kan gitu ya tapi jangan hari pertama kemudian itu hari terakhir berolahraga gitu ya besoknya lagi gitu ya sehingga nanti 30 menit itu lama-lama bisa jadi tiga kilo kenapa karena kecepatan kita makin bagus fisik kita makin prima gitu ya pelan-pelan tapi pastikan ketika berolahraga kalau misalnya aduh saat olahraga tiba-tiba sesak ya dada tertekan sudah berarti jangan diteruskan bahkan kalau seperti itu dokter siapa akan nambahin nanti ya. Itu segera panggil UGD kalau seperti itu. Berarti kita posisinya mengalami persoalan dengan jantung kita. gitu ya Jadi jangan olahraga itu berlebihan. Dan lebih baik itu tadi ya. Ketika konsul ke dokter, jangan hanya minta resep obat, tapi resep hidup sehat dan olahraganya diminta sekalian. Dan besoknya jangan juga lupa patuhi ya minum obatnya, patuhi juga hidup sehatnya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, wah seru nih jawabannya ya. Jadi mungkin kalau dirangkum itu dalam jargon BBTT ya dok ya, baik, benar, teratur, dan terukur. Nah tadi tuh masing-masing jangan lupa umur, karena nadinya itu 220 kurang umur ya dok ya. Kadang ibu-ibu ya. udah -ibu kumpul suka lupa umur dok, jadi susah dia ngitung nadinya. <laughs> Bercanda. Baik, terima kasih dokter Ede tadi jawabannya ya ibu. Dari Pak Agus ya Pak, jadi tetap mulai saja. Jadi hashtagnya mulai aja dulu gitu ya dok ya. Jadi jangan mager. Baik, pertanyaan berikutnya saya bagi ke dokter Ceva. Mungkin Bu Sandra ingin membacakan pertanyaan untuk dokter Ceva. Silakan Bu Sandra. Bu Sandra tampaknya agak terpental ya. Baik, ada Bu Sandra. Baik, saya bacakan dokter Ceva pertanyaan dari Ibu Tini, Bu. Eh Pak, ini Ibu-Ibu yang bertanya dari cabang Sintelau. Pertanyaannya mungkin tadi sudah ada di paparan, mungkin perlu penegasan kembali dari dokter Ceva. Sejauh mana Omikron mempengaruhi kinerja vaksin? Apakah varian baru ini lebih ganas, dok? Silakan dok dari ibu Tini dari cabang Sintelau. Baik terima kasih Bu Tini. Jadi pertanyaan tentang saya balik dulu, apakah varian lebih ganas? Nah kalau kita mendefinisikan varian lebih in, ganas itu dalam arti lebih banyak yang meninggal, eh, prosentasenya tidak. Jadi kita eh, apa cukup bersemangat ya, jangan terlalu panik gitu ya, jangan depresi bahwa memang eh, varian ini eh angka kematiannya persentase kematiannya lebih rendah tetapi jangan lupa kalau ganasnya dalam arti menular ya varian ini lima kali lebih menular daripada sebelumnya Nah kalau tadi saya sampaikan misalkan angka kematiannya sepertiga daripada yang dulu tapi jumlah kasusnya lima kali ya otomatis total meninggalnya bisa 1,2 kali dari yang eh, dulu gitu jumlahnya maksud saya karena kan prosentasenya walaupun lebih kecil jumlah yang sakit lebih banyak. Nah ini yang kemudian kita tetap harus hati-hati. Terus pertanyaannya apakah vaksin bisa menurun uh, kemampuannya? Ya ini mungkin saya lihat dari chat ada beberapa juga pertanyaan mengenai ini. Yeah. Kenapa kalau kita kena vaksin kemudian masih bisa sakit kembali? Atau kalau kita tertular kenapa masih bisa sakit kembali? vaksin atau tertular itu kan sama dengan vaksinasi alami, tertular itu vaksinasi alami. Hanya vaksinasi itu tertular buatan gitu kan. Nah, sudah dilatih kekebalan tubuh kita sudah dilatih dikenalkan kepada virusnya baik dengan cara vaksin maupun alami. Kok masih kena juga? yaitu itu sama, sama seperti kita di sini di dunia sekarang. Intel kita sudah dilatih untuk menghadapi mengidentifikasi eh, apa musuh dari luar, tapi kenapa kadang-kadang musuh masih masuk juga? itu yang di perbatasan Papua barangkali atau di mana gitu masih juga Yaitu itu karena intel kita kadang-kadang juga namanya juga makhluk hidup ya ada kekurangannya. Nah yang jadi masalah adalah virus itu bervarian itu artinya dia berubah modelnya bentuknya. Saya seperti saya bilang tadi intel kita dilatih dengan mengenalkan dikasih vaksinasi berupa foto. Ini loh gambar virusnya. Kalau ke virus seperti ini tolong ditangkap gitu ya. Eh ternyata virusnya berubah. Tadinya nggak pakai kacamata jadi pakai kacamata. Tadinya mungkin nggak pakai kumis sekarang jadi pakai kumis. Tadinya nggak pakai topi jadi pakai topi. Akibatnya intel kekebalan kita tidak mengenali. Nantinya mengenali tapi lama. Jadi waktu pertama mungkin miss dulu. Setelah dipikir-pikir lihat kiri kanan lihat kiri atas bawah kekebalan kita baru ah oh, ini benar ini covid juga nih baru dia serang tapi sudah terlanjur ada yang masuk makanya kemudian sakitnya lebih ringan tapi tetap ada dan Virusnya sudah sempat masuk, giliran di situ diserang, dia sempat lompat lagi ke orang lain. Jadi, itu tadi, jadi kekebalan kita masih tetap bisa menangani, tapi agak terlambat otomatis karena tadi variasi virusnya menyebabkan bentuknya agak sulit dikenali. Nah, akibatnya, walaupun tidak berat, dia masih bisa menular. Begitu kira-kira gambarannya. Ah, baik, Dok. Mungkin saya sambung, ya, Dok, dengan pertanyaan yang di bawahnya. Ah, intinya, gejala ini akan berjalan lama atau tidak, Dok? Seperti waktu kita dengar di uh, Delta, mungkin ada long COVID. Gitu, adakah uh, ini akan terus berkesinambungan? Gejala itu dialami oleh uh, penderita COVID dengan Omicron. Silakan, Dok. Ya, jadi penelitian tentang ini masih berjalan. Apakah ini akan jadi lama sekali atau tidak? Kita terus terang belum tak laku, belum tahu. Tapi secara logika klinis, logika profesional dokter itu bisa menduga dengan gejala lebih ringan pada kelompok yang dapatnya ringan, mestinya gejalanya lebih pendek. Tapi bagi mereka yang kebetulan rezekinya dapat yang berat, karena ada tadi ya hanya sebagian sepertiganya tetap berat. Nah, dia akan mendapatkan gejala pasca COVID-nya juga akan 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 berat. Jadi polanya kira-kira akan sama seperti yang dulu. Dan itu umumnya sampai 3 sampai enam bulan masih akan ada gejala. Ya, mudah-mudahan setelah itu akan bisa teratasi. Begitu, oh baik, Dok. Jadi, tergantung juga dari rezeki anak soleh, ya, Dok. Ya, mau pendek <laughs> atau panjang, <laughs> baik. Dokter, terima kasih sekali lagi. Itu tadi dari pertanyaan dari Bapak. Ipung Nurbudiono, juga dari Ibu Anggit, ya luar biasa nih dok animo pertanyaan-pertanyaan dari seluruh peserta yang ada pagi ini, tadi belum dibuka aja linknya udah hampir ribuan dok, sampai dokter tadi susah masuk ya dok dokter ini juga susah masuk, luar biasa Silakan Bu Sandra kalau ada pertanyaan lagi untuk dokter Edi atau dokter Ceva ya, uh, terima kasih Bu Yeni uh, mungkin kita ada yang raise hand Mungkin kita yeah. kasih uh, satu atau dua pertanyaan uh, penanya. Ini uh, yang raise hand kita kasih kesempatan dulu yang Siap. di Zoom. Uh, iya, yeah. boleh dibantu unmute dulu Dari Nyonya uh, Rizal. Yeah. Iya. me. Iya. Yeah. Uh, cabang uh, Yonkap. Malang ya Bu ya, Arema nih Bu ya. <laughs> Salam satu jiwa Ibu ini. <laughs> silahkan di unmute ibu rini sudah uh, ada iya ibu rizal me, ya iya uh, bo boleh dibantu unmute teman-teman panit ya sudah siap ibu pertanyaannya ya iya sebentar ibu kami sudah minta ibu untuk mengunmute silahkan diklik ibu bisa ya silahkan diklik Kayaknya yang terklik videonya ya karena uh, hilang gambarnya. Oke, silakan diklik yang gambar mic, Ibu. Sudah? Maaf, silakan Ibu belum terdengar. Di unmute dulu, Ibu. Diklik paling kiri bawah. Belum di unmute? Oh, Bu. saya bantuin. Ya, oh. ah, dibantuin oh. apa <laughs> Ini susah memang harus bisa, bisa nih. Cara, memang cara, harus multi ya, ya ini ya. Harus merangkap-merangkap. Dari, merangkap. Piano. dari uh, Bu Riza, uh, Bu Riza uh, belum diklik uh, ininya di unmute. Di mic-nya ada gambar mic di sebelah kiri bawah oh, atau sebelah di Bu, yang silang diklik. Jangan di mute katanya. <laughs> jangan, jangan dimut. Nanti pimpinnya ya. tembem. Ayo jangan dimut. <laughs> oh malah. Oh ini Malah apa. hilang. Pak, kalau gitu kita kasih yang lain ya, Ibu ya, sambil oh, uh, Bu ya. Rizal Tidak tadi uh, mungkin bertanya. Silakan ada Arisma. Ibu siapa, Bu? Iya. Silakan Ibu Arisma Binta ya. Silakan Ibu, pertanyaannya singkat, padat, dan jelas dan ditujukan ke dokter siapa. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arisma Binta Indra dari Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Terima kasih ingin bertanya kepada Dr. Ed. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya <laughs> Bapak. <tuh>. Ini berkaitan dengan PTM di sekolah kami sementara ini kembali ke daring Bapak mungkin ada beberapa siswa yang untuk vaksinasinya itu untuk kampanye kami itu tidak 100% terlaksana Bapak karena banyak kendala dari orang tua bahwa siswa ini ada komorbid misalkan amandel asma alergi dan sebagainya dan sebagainya Bagaimana Bapak langkah kami untuk meyakinkan kepada peserta didik dan orang tua agar bisa terlaksana proses vaksinasi ini, Bapak? Terima kasih Bapak Ed, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi kasih. Ini... Silakan Pak Ed. Masih Ibu Arisma Binta. Ini harus Ibu harus melakukan PDKT ya Bu ya ke orang tuanya itu diajak ngobrol dulu, dipahami apa persoalannya kan gitu ya. Sebenarnya kan itu mungkin kekhawatiran gitu ya. Kalau misalnya kekhawatirannya, oh asma, ini, nah, ini nanti bisa pindah ke dokter siapa yang jawab ya. Kalau asmanya terkendali kan nggak apa-apa kan gitu ya. Begitu juga sakit-sakit lainnya kan. Yang tidak boleh adalah ketika itu kondisinya tidak terkendali gitu. Waktu saya vaksin aja dulu barang-barangnya dokter siapa sebagai nakes gitu. Banyak teman-teman yang nggak jadi vaksin gitu, gara-gara ternyata tekanan darahnya waktu itu, waktu itu pati belum mengeluarkan ini, eh darah ya. baru ya, jadi begitu ya. di atas 1, puluh langsung nggak boleh. 40, uh, di awal ya, setelah itu ada baru revisi, baru kita bisa. Gitu. Jadi teman -teman ada yang banyak yang, lo kok nggak divaksin, malah jalan-jalan doang? -jalan ini Pak lagi nurunin dulu tekanan darah. Jadi Bu kalau terkendali itu dibolehkan. nanti mungkin silakan Dokter sepa menambahkan. Tapi sebaiknya PDKT-nya itu dilakukan Bu. Ya. Jangan misalnya karena Ibu istrinya komandan lalu ini anak buah dipaksa. Oh nggak boleh Bu. Ya, tidak boleh ya. Jadi harus dengan baik-baik. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ede. Uh, sekarang kita beri kesempatan yang di YouTube ya untuk bertanya karena mereka tidak bisa langsung saya akan bacakan izin Bu Sandra ada pertanyaan dari uh, YouTube untuk Dokter nih. pertanyaannya nyambung aja nih dok ya dia tanya kenapa PCR Omicron ternyata lebih mahal dok dibandingkan dengan untuk varian Delta Kemudian disambung lagi, ini pertanyaan tadi karena dokter mungkin dari di paparannya tadi menyatakan bahwa Omicron itu masih banyak yang dibawa ya dok ya. Nah, ada, apakah ada peraturan karantina mandiri untuk pelaku perjalanan dalam negeri? Apakah cukup tes antigen atau PCR satu kali dan karantina lima hari? Monggo, silakan dok. Baik, ya kalau pertanyaan mengenai harga ya, Mungkin saya tidak bisa menjawab secara pasti, tetapi sih logika pasar memang begitu. Jadi, begini: pemeriksaan PCR itu adalah untuk mendeteksi bagian tertentu dari virus. Anggap saja gini, lah, ya, untuk mendeteksi rambut, mata, dan katakanlah telinga, gitu ya, ada tiga, gitu. Nah, satu pemeriksaan bisa hanya mendeteksi matanya saja. Satu pemeriksaan lagi yang lebih mahal sedikit dia bisa mendeteksi mata dan rambutnya. Itu. Oh. Nah, satu pemeriksaan lagi bisa memeriksa mata, rambut dan telinganya. Nah, Omikron ini itu ternyata bervariasi, tidak punya telinga. Dia uh, man, uh, mukanya seperti manusia, tapi telinganya tidak ada. Jadi kita mendeteksi Omikron justru ketika manusia positif tapi tidak telinga manusia tanpa telinga, nah itu kemudian didiagnosis sebagai omikron. Jadi otomatis kalau dia hanya punya uh, tes itu hanya memeriksa dua, jatuhnya pasti akan lebih murah daripada kalau dia memeriksa sampai telinga, gitu. Ya. gitu. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, zaman dulu karena dengan mempertimbangkan biaya segala macam, uh, banyak pemeriksa uh, tes itu yang kemudian mengorderkan tes dari pabriknya, mereka membeli yang hanya bisa dua tes saja karena kalau satu tes takutnya miss nanti nggak miss nggak ketemu yang lain nah kebetulan yang S ini jarang diorderkan jadi karena kemudian dia menjadi apa namanya eh, terlalu banyak yang di apa maksudnya yang diperiksa jadi biasanya tidak diorderkan nah giliran sekarang kita butuh yang itu orang baru pesan sementara jumlah di pasaran kan lebih banyak yang yang tidak pakai S nah sesuatu yang jumlah di pasarannya sedikit harga pasti naik itu kaitannya sama harga pasar kan Nah nanti kalau kemudian ini banyak dipakai Lama-lama harga akan turun Dari situ nanti pemerintah juga bisa bikin re aturan Regulasi harga bisa dipatok gitu Tapi di awal-awal seperti ini Memang serba salah karena itu kan uh, Suasana perdagangan itu memang gak selalu bisa dikendalikan Itu kira-kira gambarannya kenapa PCR uh, Yang uh, Omikron bisa lebih mahal Aha, Kemudian iya. yang kedua itu berkaitan oh, sama uh, Karantina dok Karantina ya jadi ya. karantina itu begini. Karantina itu yang disarankan adalah 10 hari ini di WHO ya. 10 hari dari sejak mulai sakit kalau tidak punya gejala dari sejak positif. Jadi mulainya itu bukan dari sejak positif dinyatakan omikron, eh dinyatakan COVID karena kan gejala sebelumnya sudah ada. Jadi dari mulai terasa gejala atau kalau tidak pernah terasa gejala ketahuannya gara-gara kontak kemudian kita di positif maka dihitung dari ketahuan positif itu 10 hari plus tiga hari tanpa gejala jadi misalkan kalau kita sudah tujuh hari dari sejak eh, apa, eh, gejala pertama atau dari swab positif tiga hari berikutnya kemudian kita tidak ada gejala sama sekali bukan ringan ya kalau batuk-batuk ringan dem itu masih gejala kalau tidak ada gejala sama sekali nggak ada sakit kepala nggak ada hidung-hidung mampet mampet dikit benar-benar tidak ada tiga hari maka sepuluh hari betul-betul sudah boleh untuk beraktivitas keluar tapi kalau 10 hari kemudian masih juga ada gejala ya harus tambah tiga hari ke depannya jadi 13 hari. Kalau 13 hari masih ada gejala tambah lagi tiga hari ke depannya jadi 16 hari dan seterusnya. Itu kira-kira uh, filosofi dari 10 hari tanpa uh, dan tiga hari. Tetapi memang ada peraturan baru dari uh, pemerintah itu mengadopsi bagaimana orang Amerika juga memperlakukan ketika mereka punya kondisi yang sangat berat di penularan di masyarakat mereka sampai satu juta per hari waktu itu, yaitu buat tenaga kesehatan, buat tenaga kesehatan ya, buat tenaga kesehatan kalau lima hari dari sejak dia mulai sakit dan kemudian sudah tidak bergejala lagi, sudah dipersilahkan diminta untuk bekerja kembali. Nah ini nasibnya tenaga kesehatan ini, jadi dalam langkah demi melayani masyarakat, walaupun lima hari dia boleh kerja lagi di ruang covid. Okay bukan di ruang umum, di ruang COVID mestinya, dengan pertimbangan bahwa dia sudah positif, sementara dia cukup kuat, dia tidak bergejala, atau sangat ringan, dia bisa melayani lagi. Ya enggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan mengenai bahwa dia akan disuap lagi atau tidak. Itu sih eh, kemudian bagi tenaga kesehatan, lima hari sudah <tuh> dipersilahkan kalau memang tidak ada gejala atau ringan. Kira-kira gambarannya begitu. Nah sekarang, apakah kita perlu PCR lagi? PCR itu sebetulnya kita gunakan untuk membayar, membeli atau membayar kalau nggak mau 13 hari atau 10 hari. Contoh, kita baru lima hari sakit, tapi kita sudah pengen bergerak. Kita masih batuk-batuk dikit-dikit. Kita pengen tahu, kita udah aman belum? Jadi ya swap, Begitu negatif, walaupun tidak menunggu 10 hari, walaupun tidak menunggu, kita sudah bisa bergerak. Nah, jadi sebetulnya pemeriksaan lagi itu tidak dibutuhkan kecuali kita mau mempercepat karena kita mungkin ada usaha atau ada aktivitas yang tidak bisa ditawar lagi saya harus bergerak. Nah, itu di swap dulu. Jadi pemeriksaan swap itu untuk membayar penantian gitu. Kalau mau bisa menanti ya nantikan saja. Kira-kira begitu sementara kebijakan Allah Alam. Ya, baik terima kasih dokter Ceva. Uh, ini juga mungkin banyak pertanyaan dok. Uh, biasanya kalau untuk masuk kantor itu syaratnya adalah PCR harus negatif. Nah, sedangkan biasanya dia udah nggak ada gejala dok, tapi PCR-nya tetap positif gitu. Nah, bagaimana tuh cara meyakinkan perusahaannya bahwa saya itu udah nggak apa-apa, cuman PCR saya memang tetap positif. Gitu gimana dok? Ini banyak banget terjadi uh, di tempat-tempat kerja. Walaupun sudah nggak bergejala, tapi karena syarat masuk kantornya harus PCR negatif. Jadi dia tetap di rumah saja, Dok. Demikian. Ya. Saya paham um, tanggapan, Dok. Terceva. Ya terima kasih. Jadi kalau masalah kantor, nah ini problem nih kalau kantor, kantor punya hak kreatif ya. untuk menentukan sendiri protokolnya tiap-tiap kantor. Jadi ya, ya terpaksa kita ikutin aturan kantor walaupun nanti bisa dibujuk-bujuk itu HRD-nya suruh ikut pak ikut, ikut webinar seperti ini. Nah gitu nah, Siapa tahu peraturan kantornya berubah. Itu itu eh. poin yang pertama. Tapi memang ya kalau aturan kantor seperti itu ya tadi caranya adalah kita lebih sering melakukan suap untuk mencapai target dari Uh, prasyarat tadi, nah, uh, memang yang jadi harus dipertimbangkan juga nih. Kita masih batuk-batuk, tapi swap, uh, misalkan negatif itu juga kadang-kadang di tempat kerja juga nggak enak ya. Jadi, kalaupun yeah, kita bolehkan yeah. masuk, kita batuk-batuk, teman kiri kanan kita suka kemudian ngeliatin kita mulu dengan penuh curiga. <laughs> nah, ini juga harus di, dipertimbangkan ya, harus dipertimbangkan baik-baik karena kalau tidak, nanti suasana kerja kita juga nggak nyaman gitu itu sih kalau menurut saya, nah mungkin bisa disounding dari sekarang sosialisasikan ke HRD bahwa kebijakan itu bisa dipertimbangkan untuk berubah. Tentu kantor akan mempertimbangkan banyak hal. Pertama kepadatan ruang kantor itu pasti. Kemudian yang kedua bentuk pekerjaan di kantor itu seperti apa? Apakah intens ataukah sesuatu yang longgar? Itu tentu akan menjadi pertimbangan apakah harus positif, harus negatif, ataukah masih bisa sekian hari saja? itu sih kira-kira. Baik, Dokter Ceva, terima kasih. Mudah-mudahan ada HRD yang dengar ya, Dok ya. Karena banyak juga nih jadi tetap di lockdown di rumah karena PCR-nya tetap positif. Mudah-mudahan sesudah mendapat pencerahan dari Dokter Ceva, bahwa sudah aman, mereka boleh kembali ke kantor. Baik, ini mungkin pertanyaan untuk Dokter ED. Dokter ED, Dok, masih bersama kami di sini, Dok? Ibu, yes. Ya, terima kasih, Dok. Ini nanti mungkin boleh ditanggapi oleh uh, kedua narasumber, tapi saya baca di sini dari dok, uh, dari Anisa Rusman, Dok. Izin bertanya, apakah selanjutnya Indonesia bisa mengikuti Inggris menganggap menganggap COVID-19 ini seperti flu biasa? Bagaimana, Dok? Kalau pandangan dari kesmasnya uh, nih dari kesehatan masyarakatnya. Silakan, Dokter RD. Izin, Bu. Bu Yeni. Ya, yes. Ya. Gimana, dok? Tadi pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya dari Ibu Anissa Rusman. Ibu Anissa, saya bacakan pertanyaannya. Apakah Indonesia bisa mengikuti Inggris yang menganggap menganggap COVID-19 ini oh. seperti flu biasa? Gitu, okay. dok. Silakan, dok. Apakah bisa seperti Inggris? Inggris itu oleh sahabat kita, Dr. Iqbal Muhtar, dikritik itu. Apa namanya? <laughs> e, apa Gaya koboy ala Inggris. Disebutnya begitu, gitu ya. Jadi sebenarnya begini, ketika sebuah penyakit dari pandemi, pandemi itu intinya gini ya. Ada ancaman kepada seluruh manusia di muka bumi ini itu pandemi ya. Terjadi di mana-mana. Kematiannya tinggi itu namanya pandemi. Ketika dikatakan endemis itu adalah penyakit itu akan tetap ada gitu ya. Tapi ada catatan penyakit itu tidak membuat masalah yang serius gitu kan ya. Karena kalau membuat masalah yang serius itu namanya berubah lagi jadi epidemi gitu. Nah, ini yeah. maaf ya Sedikit-sedikit istilah-istilah ya. Jadi misalnya endemis apa sih yang endemis? Endemis paling paling gampang itu adalah flu. Kita kan flu ya. Bahkan bisa 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 jadi misalnya ini ya, tadi pagi saya pilek-pilek bersin bersin ingusan pagi-pagi ya. Kemudian minum teh panas kopi sarapan hilang yeah. semuanya kan gitu ya. Nah kalau bisa sudah warga negaranya hidup sehat seperti itu barulah kita bisa mengatakan geser. Nah, bagaimana dengan Inggris? Pertama, Inggris itu barangkali sudah berbangga dengan vaksinasinya yang tinggi kan gitu ya. Yang kedua, mereka pun berbangga dengan sistem kesehatannya yang bagus di samping warga negaranya misalnya lebih sehat dibandingkan Indonesia sehingga kalau ada orang sakit pun tidak sampai parah dan tidak sampai meninggal. Nah, di sini tantangannya. Setiap hari ingat kemarin aja 227 yang meninggal kan gitu ya. Oh, kalau dibagi di persen kan kecil, Pak, cuma 2,7%. persen. Jangan salah. Dari 280 juta. Orang, dari 100 orang yang yang kena Covid 30 yeah. Kal. Nah, kalau tiganya keluarga kita, kan jadi 100% itu namanya gitu. Ini yang barangkali -barang <laughs> kagak ingat ya karena itu, kalau kita mau seperti sana, itu memang tujuan nantinya ya, tujuan nanti yeah. ke arah sana supaya penyakit ini lemah. Nah, melemahkan penyakit itu ada tiga pilihan. Tadi terus saya Pak, cerita ya. Satu, kuatkan lingkungannya supaya tidak akrab dengan eh, virus makanya kalau kalau kita masuk udah sekarang ini ada flu ya ada gejala udah lebih baik kita karantina dulu di rumah minta izin karena apa hmm. kalau kemudian menularkan apalagi tidak dites tidak di PCR gitu ya ya bisa-bisa itu covid kan begitu terus ya. Pas teman kita, misalnya dia punya komorbid, itu yang dia parah. Di kita nggak apa-apa, kan? Gitu ya. Jadi, jangan kemudian menganggap, "Oh, ini nggak apa-apa." Tapi begitu kita pernah temannya, kena saudara kita, atau dari dokter saya, misalnya menitipkan anak ke kakek neneknya kakek neneknya punya komorbid Itu yang yang meninggal iya. malah kakek neneknya bukan orang tuanya di sinilah iya. kita mesti memahami cerdik dan patuh dalam makna lain yaitu mesti cerdik memahami persoalan penyakitnya dan patuh terhadap anjuran dokter supaya kita bisa sehat dan selamat saya kira itu baik terima kasih dokter ede Nah ini mungkin nyambung nih tadi kan ada flu ya katanya pilek-pilek gini ini tapi mungkin ke dokter Ceva ya. Ada pertanyaan dari uh, Ika Persit Yonke 1 Kostrat. Ibu Ika saya bacakan, dokter Ceva jika anak usia 2 tahun pasca COVID dan di antigen sudah negatif tapi masih ada gejala pilek. Apakah lendir pileknya masih bisa berpotensi untuk menularkan dok? silakan dok mungkin tadi di paparan dokter uh, sudah ada ya bahwa gejala dan tandanya Seperti apa dan bagaimana penularannya Monggo mungkin dok baik. perlu diberi klarifikasi kembali terima kasih Baik. ya jadi memang uh, antigen tidak bisa memastikan itu tidak menular atau tidak ya uh, kalau lebih baik kalau dilakukan PCR kalau PCR negatif kita bisa yakin tidak menular tapi pada sisi yang lain, kalau sakitnya sudah di atas dua minggu dari sejak pertama kali sakit, paling tidak di atas 13 hari lah ya, 10 hari tambah tiga tadi, kita sih masih bisa menganggap itu tidak menular, apalagi anak kecil. Jadi dua hal, yang pertama lah waktunya dari sejak mulai gejala, sama yang kedua tes PCR-nya. Nah kalau antigen negatif tapi dia sudah dua minggu, ya kita yakin. Tapi kalau antigen itu dilakukan pada saat dia baru lima hari sakit, nanti dulu lebih baik berhati-hati. Kira-kira begitu. Oke okay. baik dok terima kasih baik dok silakan Bu Sandra tidak mungkin manjir. kita kasih kesempatan yang di meeting ya meeting uh, zoom tidak. meeting ya monggo yang sudah raise hand. Bu Sandra bisa melihat ada yang sudah raise hand, raise hand kayaknya uh, dari uh, Bayangkari Pare oke okay. yang jauh nih ya bu ya Pare ya apa kabar Pare aman ya nggak banjir ya silahkan dari PC Bayangkari Pare uh, tidak diberi nama jadi saya tidak bisa memanggil tapi raise hand Silakan ibu, boleh dibuka kameranya. Si silakan uh, bu dari uh, yang bu. Uh, boleh tidak buka kamera, soalnya ya. lagi Sinyalnya, di, ya. di kantor. Ya. Oh baik ya, ibu, ada, boleh. Iya yes. ya, terima ibu. kasih untuk ya makasih bu, terima kasih untuk kesempatan yang diberi, diberikan kepada saya dok. Uh, mohon izin dok, ini uh, bertanya ke dokter Ceva terkait omikron. Pertanyaan saya begini dok, omikron ini kan varian baru. Terus kenapa ya omikron bisa jadi lebih menular dibanding dibandingkan varian lain, varian delta maupun varian gamma ataupun alpha sebelumnya. Terus kedua dok, melihat tren covid ini hampir bisa dibilang kita sudah gelombang ketiga menghadapi covid. Apakah mungkin? E akan ada tahun selanjutnya akan ada lagi gelombang keempat untuk e COVID ini karena jujur e rasanya sudah mulai lelah dok dengan keadaan seperti ini mau yang betul-betul new normal lagi seperti dulu siap itu saja dok terima kasih banyak oke okay, baik terima kasih atas pertanyaannya silakan dokter Ada yang udah lelah boleh lelah tapi nggak boleh nyerah gitu ya baik dokter Ceva silakan Ya terima kasih Bu, terima kasih dari Pare tadi ya. Ya betul ya, itu ya Pare. sekali lagi saya eh, saya garis bawahi Bu ya ini tadi sampaikan ya. Boleh lelah tapi jangan nyerah ya. Itu kataku. Kalau lelah semua Bu ya kita semua ya. lelah ya. <tuh> kita semua lelah, kita berjuang sama-sama. Saya jawab yang terakhir dulu. Apakah kemudian akan timbul mutasi baru dan kemudian akan timbul gelombang baru? Jawabannya sangat mungkin, karena selama virus itu, tadi saya sampaikan, selama virus itu masih bisa menular, dia bisa bermutasi. Selama dia bermutasi, dia bisa menjadi lebih berat lagi. Jadi muncul varian yang seperti delta atau lebih berat dari delta, itu bisa saja. Walaupun kemudian muncul varian yang lebih ringan, sehingga akhirnya menjadi semacam ya, flu biasa, itu juga bisa saja terjadi. Nah itu eh, hanya Tuhan yang tahu karena itu mari sama-sama kita perbanyak doa kita ya walaupun kita tidak bisa kumpul-kumpul untuk di tempat ibadah rame-rame semuanya sekarang ini menjadi tidak mudah ya di rumah masing-masing kita dari diri kita sendiri juga berdoa sama-sama lah ya di seluruh Indonesia dari semua eh, Sabang sampai Merauke kita berdoa mudah-mudahan Tuhan membuat kita lebih lebih terkendali lah syukur-syukur kalau seluruh, seluruh dunia juga terkendali. Nah, kenapa dia jadi lebih menular? Ini karena mutasinya, jadi ada bagian-bagian dari asam amino virus yang mutasi itu menyebabkan dia lebih mudah menempel di sel manusia. Saya nggak akan menjelaskan dari sisi ilmiah kedokterannya, tapi mudahnya begini: jadi mutasi virus Omikron ini berubah menjadi cakarnya. Kalau ibarat macan, itu cakarnya menjadi lebih tajam, tapi pada sisi yang lain memang dia berubah taringnya menjadi lebih tumpul atau lebih pendek. Jadi dia lebih mudah melompat, mencengkram cakarnya, tapi mungkin tidak terlalu berat karena giginya nggak terlalu tajam. Itu, itu yang menyebabkan variasinya. Jadi dia dibanding sama seperti anjing, misalkan dari herder, kemudian dia bermutasi-mutasi, eh kemudian anak turunnya sekarang ini berubah menjadi semacam anjing packing gitu ya, kecil-kecil gitu. Mungkin gigitnya nggak terlalu dalam, tapi kebetulan modelnya cakarnya dalam, jadi cakarnya itu yang kemudian dia menyebabkan dia lebih mencengkram ke sel uh, manusia yang menjadi hostnya atau uh, perjamunya. kira-kira gambarannya begitu. baik, mudah-mudahan cukup jelas ya. kita beri terima kasih, Dr. Ceva. kita beri satu lagi kesempatan untuk yang ibu-ibu uh, yang berada di Zoom meeting. Silakan Ibu, mungkin ini Dok, ini ada yang ini nih Dok, ada yang nobar nih Dok, nonton bareng. Ya. Dari Persit Kodam 1202, Persit KCK. Waduh, udah dari pagi nih Dok, siap-siap. Persit KCK koordinator banyak sekali yang nobar nih Dok, udah pagi-pagi. Mungkin kita beri kesempatan dulu untuk Ibu-ibu yang sudah nonton bareng, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Monggo Ibu, silakan raise hand supaya kita bisa bantu untuk unmute Ya, silakan Ibu. Di sini ada 40 layar, Dok. Jadi eh, matanya harus sedikit cepat. Siapa yang resen? Ada boleh dibantu ada langsung? Bu ada okay. Bu atau Bu Widya? Iya, silakan Ibu. Sama tadi, Dok, mohon izin. Iya. Ya, silakan Bu. Ya. Saya dengan Nyonya Widya Budyanti dari PR Ardiagar ini ranting 07 hmm. uh, Dispesi AU Mohon izin bertanya dok Apakah nantinya Silakan. akan Vaksin-vaksin uh, Setelah vaksin booster Dan apakah Setiap uh, yang menerima vaksin itu Akan positif untuk uh, Hasil PCR atau swab Ya dok, untuk dokter Ceva mungkin ya dok, silakan dok untuk ditanggapi pertanyaannya sesudah vaksin apakah akan jadi positif ya PCR-nya. Seperti oh, itu. Baik, baik pertanyaan pertama tadi adalah eh, apakah nanti akan ada vaksin lagi booster lagi ah, iya. gitu ya? ya. Nah, kalau vaksin benar, booster benar. lagi yang keempat, apakah nanti kelima itu terus terang kami belum tahu saat ini ya. ya. Kita belum tahu saat ini, kita hmm. ya melihat berapa perkembangan penelitian, perkembangan variannya, juga perkembangan tentang penelitian vaksinnya. Hmm. Kita harus pertimbangkan. Jadi eh, kemungkinan itu ada tapi terus terang belum bisa diputuskan karena virus ini baru ya. Tuhan mengenalkan kita kepada virus ini belum dua tahun. Perkembangannya setiap kali berubah-berubah terus. Jadi memang ilmunya belum pasti. Kemudian yang kedua berkaitan sama apakah kalau setelah vaksin akan positif? Tidak, Ibu. Beberapa kasus kita dapatkan habis pergi ke tempat vaksin, tiga hari kemudian dia jadi positif. Kita lacak betul, ternyata dia positifnya gara-gara pada saat dia mau pergi ke vaksin, dia pergi-pergi ke warung sebelah, dia makan di situ, ketularan di situ. Jadi bukan waktu dia vaksinasi, tapi positifnya gara-gara ketularan. Tapi kalau kita tes antibody anti COVID-nya, dulu ada tes rapid antibody yang zaman dulu itu ya. Nah itu pasti positif karena vaksin. Memang itu kekebalannya dapat ya, tapi tidak di swab PCR. Begitu kira-kira. Baik, sudah terjawab ya Ibu Widya ya. Oke, terima kasih Bu Widya. Tadi satu lagi Bu Sandra melihat di mana Ibu? Ada, ada, ada tadi ada Hmm, tapi udah turun lagi enggak? udah turun, turun lagi. <laughs> Mungkin terpental ya Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Lydia. Kita beri mungkin teman-teman Puskesmas ya Bu ya. Teman Puskesmas ya. nih ya. Oke. Silakan yang dari Puskesmas boleh angkat tangannya biar dibantu untuk uh, di-unmute. Silakan teman-teman Puskesmas nih luar biasa. Padahal lagi sibuk nih, Dok, ngadepin gelombang uh, Omicron tapi tetap antusias menyaksikan webinar ini. Silakan, tadi ada dari Puskesmas ini ada Bu Nuraida. Nuraida Oke, okay. sebelum ada. itu baik, silakan Bu Nuraida dulu. Monggo Bu Nuraida, singkat, padat, dan jelas dan untuk siap pertanyaannya ya. Silakan ibu. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ini dawa... warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lanut eh, Hasanuddin, Biarliagari ini. Pertanyaan kami. Bagaimana dengan pasien yang autoimun? Amankah untuk vaksin pertama, kedua, dan boosternya? Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ditujukan ke Dokter Ceva ya, Dok eh, Bu Noraida ya. Baik, baik uh, ya. Kami persilahkan, Dokter Ceva. Baik, terima kasih Bu Runaida. Jadi autoimun prinsipnya adalah kita boleh vaksin selama dia sudah terkontrol. Biasanya penyakit autoimun yang tidak terkontrol itu ketika dokter vonis sudah tidak perlu obat lagi. Nah itu yang paling paling aman. Tapi kalau dokternya masih memberikan obat, ibu perlu konsultasi ke dokternya untuk menilai bahwa ini saya masih aktif tidak. Kalau masih aktif disarankan menunda sampai reaksi autoimunnya selesai. Kira-kira begitu, Bu. Baik ya, yang penting terkendali ya dokter Ceva ya. Ya, terima kasih dokter Ceva. Nah ini saya bacakan pertanyaannya ada untuk dokter Ede nih. Dokter Ede masih bersama kami dok? Ada Bu. Ah oh, baik, maaf nih dok diganggu terus. Pertanyaan dari Ibu Mamik Haryani, dari Bayangkari Cabang Metro Depok. Apakah usia di atas 70 tahun itu wajib vaksin booster? Karena di lingkungan saya ada yang kapok dok dengan efek vaksin pertama dan kedua. Terima kasih. Jadi lingkungan Bayangkari ini dok, itu aja kapok. Silakan dokter Ede. Aduh, wajib vaksin booster. Tadi dokter Sepa sudah menjelaskan. Itu sangat berhubungan dengan kebijakan pemerintah ya. Artinya yang penting sebenarnya apa yang kita hadapi gitu ya. Kalau sehat dan sebagainya, sudah vaksin dua kali, terus tidak ada masalah. Berarti vaksin booster itu jadi pilihan kan begitu ya tapi kalau bagi petugas kesehatan itu jadi kewajiban kenapa harus melindungi kan begitu. Nah, terus yang berikutnya terus usia 70-an tetap harus harus sehat ya. Harus, ya. harus, harus bersosialisasi, harus berolahraga dengan santai jangan kalau udah 70 berarti kan nggak boleh lari-lari itu -lari ya, walaupun ada cucunya datang gua semangat jangan kemudian oh ikut lari kayak cucu jangan ya, Kita harus lebih tenang lagi kan gitu ya. Jadi olahraga seperti itu. Uh, jadi uh, itu nanti lihat ya kan kalau kalau virus corona itu kan satu keluarga dengan virus influenza ya. Kalau di negara barat itu menjadi semacam pilihan juga setiap tahun orang untuk melakukan vaksin untuk influenza. Mengapa? Karena di negara barat orang kena influenza pas musim dingin itu menderita sekali ya gitu ya. Kalau sampai ingusan, ingusnya beku kan, aduh sedih sakit sekali gitu. Karena itulah mereka setiap tiap tahun melakukan vaksin influenza. Nah, apakah nanti COVID akan ke sana? ya yes, saya sih berharap nggak perlu sampai sana gitu ya kira-kira kayak flu biasa di kita gitu jadi kita nggak perlu lagi vaksin tiap tahun atau booster terus-terusan ya karena itu akan sangat merepotkan gitu ya baik saya kira itu ibu-ibu eh, yang siap nih dari yang lagi nobar iya mana nih yang dari nobar dari persit 502 ya <laughs> seru ya dok ya lihat ibu-ibu nobar ya cantik cantik semua semangat ya luar biasa ibu hati-hati gorengannya jangan gosong di belakang ya pastikan dulu kompornya mati bu <laughs> <laughs> silakan dari Persit 502. Ya. Ya. Oke, okay, silakan Ibu-ibu. Ibu pasang uh, muka yang paling manis Ibu, Ibu di shot nih. Seluruh Indonesia menyaksikan Ibu bertanya. <laughs> silakan Ibu. Ya, boleh dibantu unmute teman-teman panit ya. Ya, Ya, monggo Ibu, silakan di-unmute dulu. Di-unmute dulu eh uh, di anu uh, di, uh, di laptopnya. Laptopnya di uh, ada Aspire-nya. Iya, ya, mantap Ibu dibantu. Iya. Oh, ya. Coba cek sound dulu Ibu, 1 2 3, 1 2 3, Bu. Halo. Halo? Izin bertanya ke uh, dokter. Eh uh, ya. ada berapa uh, uh, kasus misalnya pada orang yang positif covid yang menggunakan lensa kontak uh, karena biasanya ada yang bertanya kan kita nggak boleh bercumbu uh, cium mata begitu jadi uh, saat lagi sudah tidak positif apakah lensa kontak yang sebelumnya dipakai itu masih layak gitu, kan, atau diganti yang baru misalnya lensa kontak yang umur umurnya bisa sampai sebulan Satu bulan bulan ya uh, untuk dokter Ceva mungkin terima kasih Bu pertanyaannya saya tangkap karena suara ibu agak terputus-putus dok ini ibu-ibu kekinian nih dok pakai lensa kontak jadi <laughs> 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 jadi masihkah bisa lensa kontak itu menularkan ya uh, seperti itu uh, virus Omicron melalui uh, selaput mata itu dok Silakan dokter Cepa. Yeah. Ya. Tapi sekarang banyak juga Bu kekinian dengan kacamata Bu karena kacamatanya yeah. bisa lebih didesain gitu katanya lebih cantik. <laughs> Kayak saya okay. ya Dok ya. Eh <laughs> Jadi ini, Bu. Jadi kata kuncinya itu sebetulnya saya sampaikan tadi di presentasi juga bahwa kata kuncinya adalah bukan tidak memegang muka tapi kata kuncinya adalah cuci tangan sebelum memegang muka. Yeah. Jadi kita boleh tetap ngurus kata lensa kontak, kita boleh pegang muka, kita makan pun boleh. Satu syaratnya adalah setiap kali kita akan ke sana, kita harus yakinkan kita cuci tangan dulu, eh, pakai hand wrap, syukur kalau kemudian kita bisa air mengalir pakai sabun, nah setelah itu baru kita makan. Selama makan nggak boleh pegang-pegang yang lain, yang kecuali tempat makan kita, nggak boleh pegang handle atau apa. Nah itu juga gitu, kalau kita habis cuci tangan, kita ngurus lensa kontak, selesai itu selama mengerjakan itu jangan nyentuh-nyentuh yang lain baru kemudian kita bisa apa namanya sentuh muka nah kalau itu terjadi nggak ada masalah mestinya lensa kontak akan bisa tetap bisa digunakan tetap akan bisa digunakan sesudah maupun selama covid kira-kira begitu bos iya Baik baik dok, mudah-mudahan masih bisa dipakai ibu. Yang penting tadi ya 3B, bersih tangan, bersih alat, bersih tempat gitu ya dokter Ceva ya. <laughs> baik, terima kasih pertanyaannya. Ibu selamat nobar, keren banget, tetap semangat. Dok, ada pertanyaan tadi, uh, saya lanjutkan. Hmm. Uh, ini kebijakan lagi dok, uh, kami anjurkan pencapaian vaksinasi 80-100% tapi kami juga dilarang memaksa masyarakat untuk vaksin. Jadi kiat-kiat kami untuk mengejar pencapaian bagaimana dok? Nah ini silakan yang akan menanggapi. Jadi uh, semua mendapat target untuk 100%, gitu ya. Uh, tapi dilarang juga maksa. Tadi memang udah dikasih clue sama dokter Ede itu ya persuasif gitu kan. Uh, ya. Tapi mungkin ada lagi tipsnya dok. Bagaimana sih supaya tetap 100, ya? Tapi pemaksaannya nggak 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 barbar -bar lah gitu ya istilahnya. Menggoda terendeh. Yang paling gampang sebenarnya dikasih di, di contoh ya, satu. Oh. Jadi yang yang sudah divaksin hidupnya lebih sehat kan begitu ya. Ini juga penting. Jadi sehingga kita jadi duta ya. Setiap orang tuh harus jadi duta untuk hidup ya. sehat ya. Tidak harus kemudian dilantik dulu jadi duta. Jadi yang sudah vaksin <laughs> tetap hidup, hidup sehat tetap menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker ya, dengan demikian bisa aman. Kayak saya sekarang nggak pakai masker, kenapa? Orang saya di kamar saya sendirian, kan itu. Yeah. itu. Kalau dokter Sefa misalnya sedang di rumah sakit, tempat umum, ya harus seperti itu. Jadi itu juga jadi ya. Yang berikutnya tentu saja tetap eh, apa berhubungan dengan baik, dan kita ingatkan, karena Anda belum divaksin, itu ada implikasinya ya, bahwa ada beberapa aktivitas yang tidak bisa diikuti, misalnya karena kan di lindungnya tidak ada ke tempat-tempat umum yeah. tidak memungkinkan. Ini juga kalau uh, yeah. dilihat bahwa itu ada kerugian nih secara administrasi jadi bermasalah bagi kita. Kan itu lebih baik divaksin untuk melindungi di kita dan melindungi orang-orang tercinta di antara kita. Saya kira itu. Iya, yeah. baik. Terima kasih, Dokter Ed. Nah, ini ada pertanyaan nih agak agak berbeda, Dokter Cheva. Ada satu keluarga nih sudah divaksin ya yeah. dari Kemhan Korina Jamil. Sesudah divaksin satu keluarga itu uh, buang air kecilnya menjadi kuning padahal sudah minum air putih yang cukup. Nah, ini mungkin Dokter Cefa pengalamannya memang uh, adakah kasus seperti ini? Monggo Dokter Chefa. Ya, terima kasih, Bu. Ya. begini, uh, yang perlu dicermati adalah beberapa kasus kita itu buang air kecilnya kuning ternyata pada saat-saat itu ke keluarga itu banyak minum vitamin vitamin-vitamin oh, nah, okay. seperti vitamin B, yeah. vitamin C itu menyebabkan yeah, bahwa yeah. kebetulan pada saat itu bersamaan dengan yang bersangkutan itu uh, vaksin. sehingga kemudian yang oh, dibilang okay. vaksin lupa bahwa itu sumbernya dari okay. makanan tertentu atau dari huh. minum tertentu. nah ini tentu bisa dipertimbangkan ya. hal yang lain tentu yang yang kita mesti perhati-hati memang resiko kipi dari vaksin yang kemudian mengganggu liver. Nah, yeah. itu bisa menyebabkan kuning tapi kalau itu terjadi biasanya ada keruhan jadi misalkan ada mual ada sakit pusing nah itu mesti hati-hati kalau begitu silahkan periksa ke tempat yang memberikan vaksin diperiksa ke dokter apakah ada gangguan fungsi hati tapi tadi umumnya itu terjadi ada keluhan kalau tidak ada keluhan sama-sama cari kemungkinan jangan-jangan kita makan sesuatu Oke. Okay. Oh, baik ya. Ibu jadi jangan khawatir ya, Ibu Kemhan tadi izin Dok yang yang satu habis vaksin salah satu anggota keluarga saya. Jadi Ibu tadi patokannya itu udah tercepat, udah kasih ya Bu. Kalau nggak ada keluhan pipisnya aja yang kuning enggak usah khawatir ya. Mungkin karena juga diberikan vitamin. Tapi mungkin Ibu bisa lihat juga uh, matanya kuning gitu ya Dok ya atau menjadi bertambah kuning nah dan ada keluhan misalnya nyeri-nyeri di tempat tertentu ya Dok. Nah, itu mungkin ibu perlu mengunjungi tenaga kesehatan terdekat ibu. Baik, terima kasih, Dok. Betul, Dok, jadi saya terinspirasi. Betul, karena minum vitamin beberapa itu keluar di urin, ya, Dok, warna kuningnya. Iya, dan sekarang kan orang lagi gencar banget tuh minum segala apa yang ada di sosmed, ya, Dok. Ya, obat itu sapu jagat, ya, Dok. Baik. Saya ingatkan sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di webinar ini tidak perlu absen karena Bapak Ibu sudah masuk melalui link dengan registrasi zo registrasi email ya. Jadi ter tidak perlu lagi absen dan jangan khawatir semua Bapak Ibu yang mendaftar lewat registrasi dan mendaftarkan emailnya akan mendapatkan sertifikatnya ya, jangan khawatir Ibu. Kemudian sekali lagi seluruh materi Dokter Ede dan Dokter Ceva nanti Ibu bisa unduh di link materi ya. Jadi waktu Ibu mendaftar itu ada beberapa link ya, ada link YouTube, link materi, link sertifikat. Seperti itu ya. Nah, sertifikatnya sertifikat mandiri enggak tunggu kita kirim. Begitu selesai akreditasi, kami umumkan kapan bisa mendownload sertifikat. Ibu silahkan download sertifikat, boleh semua Ibu mau warna fontnya ungu, merah, tergantung warna kesatuan. Boleh jadi kami beri kebebasan untuk memberikan warna besar, huruf, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Jadi nanti ibu bisa mengkreasikan sertifikat yang ibu dapat seperti itu. Tapi jangan lupa, sekali lagi, emailnya ibu harus hafal betul passwordnya. Ya, nanti jangan kesulitan ibu untuk mengunduh. Jadi kebanyakan yang sudah sudah pakai email anaknya, pakai email yayangnya terus lupa passwordnya, akhirnya mendapat kesulitan untuk mengunduh. Demikian ya ibu. Baik, ada lagi Bu Sandra, silakan Bu. Ini ini ada ya. kakak dari SBH. Oh kakak baik. Kak Nyoman Kanyoman, ya. Mungkin baik. bisa dikasih kesempatan satu lagi. Oke, silakan nih Kak Nyoman juga nih AOC kita nih Bu. Ayo, silakan, Kak Nyoman. Ini beragam Dokter Cheva, mau Dokter Ed. Pesertanya luar biasa ini dari semua lintas ibu, lintas OP, lintas komunitas, ya. Oke, silakan, uh, uh, Kak Nyoman. Terima, terima kasih Kak Evi yeah. uh, atas yeah. kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin. Uh, saya mohon maaf karena ada gangguan di kamera laptop sehingga saya off kamera Niki iya. Jadi uh, pertanyaan akan saya tunjukkan kepada Kak sef Narasumber Sepa, Dokter Sepa. Tidak apa-apa kok dipanggil uh, kakak juga ya dok? Ya? Jangan <laughs> apa muda ya dok. <laughs> <laughs> karena kita Gye. di Pramuka semua kakak. <laughs> Selamat siang Kak oh, Sepa. Oh, oh. Baik pertanyaan saya. Bila ada uh, uh, setelah vaksin ke dia setelah vaksin tetapi dia tidak ada reaksi kipi nah tapi dia ingin melakukan pencabutan berobat atau pencabutan gigi ketika nanti setelah dicabut tentunya akan ada obat yang diberikan menurut pak dokter Sepa apakah sebaiknya ditunda ataukah dilakukan pencabutan karena tidak ada reaksi kipi dokter terima kasih dok Sepa Iya. Terima, terima kasih, kasih Kak Yeni. Iya, sama-sama Kak Nyoman. Silakan dok. Baik, terima kasih Kak Nyoman. Jadi kalau misalkan kita uh, cabut giginya itu dalam jangka waktu yang, maksudnya tidak suatu penyakit yang buru-buru, tidak sakit dan punya ada kesempatan yang lain, kita menyarankan untuk ditunda sampai dua minggu setelah vaksin. Kenapa? Okay. Sebetulnya nggak ada masalah cuma kalau misalkan nanti cabut gigi kemudian ada komplikasi dari cabut giginya yang disalahkan vaksinnya ya jadi itu saja sebetulnya jadi eh, masalah itu nggak ada hanya tinggal karena masalahnya sekarang itu segala macam kipi sedang dicatat dan disorot khawatirnya kalau habis eh, cabut gigi ada apa, apa itu kemudian disangka bagian daripada vaksinnya itu tapi kalau mis artinya karena secara medis tidak ada apa-apa jadi sebetulnya kalau habis vaksin sudah lebih dari 24 jam tidak ada apa-apa, boleh saja kalau kemudian itu kasusnya tidak bisa ditunggu misalkan sakit giginya itu ya. harus segera ada kaitan dengan misalkan harus operasi jantung segera, misalkan ya. jadi kan operasi jantung harus cabut gigi dulu misalkan, nah itu mengejar-ngejar waktu, ya itu silahkan saja obat-obat untuk cabut gigi umumnya tidak mempengaruhi reaksi uh, vaksinasi jadi tidak ada masalah kira-kira begitu -kira Baik, terima kasih. Semoga uh, terjawab ya, Kak Nyoman. Jadi nggak usah khawatir, tapi <tuk> jangan vaksin yang jadi kambing hitam gitu ya, dok. ya. <tuk> Baik, dok. Ini ada pertanyaan yang uh, agak berbeda, dok. Uh, dari ibu hamil nih, kita kasih kesempatan dulu, dulu supaya bumilnya nggak cemas. Izin bertanya, dok, awal vaksin pertama nggak tahu lagi hamil. Setelah vaksin baru ketahuan lagi hamil. Gimana, dok? Berpengaruh nggak sama janin saya? Nah, silakan dok. Mudah-mudahan bumilnya jadi nggak cemas nih, dok. Silakan, dokter Ceva. Ya, terima kasih, Ibu. Jadi, memang dari beberapa data yang ada, sampai sekarang kita belum menemukan efek terhadap janin dari yang divaksinasi. Memang, tentu kita tidak pernah mencobakan secara sengaja dari orang yang kemudian hamil. Sini, kita vaksin, kita lihat mana yang jadi masalah atau tidak, tentu tidak pernah. Tetapi, dari data yang kemudian seperti ibu yang tervaksinasi, padahal kemudian belakang baru tahu hamil, diikuti ternyata datanya menunjukkan selama ini tidak ada apa-apa sehingga kita simpulkan vaksinasi relatif aman buat hamil tetapi untuk menjaga memang disarankan secara protokoler mereka yang hamil disarankan vaksinasi kita tunda sampai hamilnya sudah lanjut artinya pembentukan organ janinnya sudah selesai atau kalau perlu setelah lahiran ini berkaitan dengan masalah upaya untuk lebih aman saja sebetulnya. Tetapi kalau dari sisi data selama ini tidak pernah ada efek samping khusus, begitu ibu? baik, terima kasih. Jadi nggak usah cemas, Bumil ya, tetap sehat, debay dan Bumilnya ya. Baik dok, ini ada lagi nih dok. Ini tadi kan karena PTM nih, mungkin ke Dokter Ede dulu nih. Dokter Ede nih dari pertanyaan dari Mbak Desi. Assalamualaikum, saya mau tanya nih, saya kena COVID, dok. jadi mbak Desi ini kena COVID di Agustus tahun 2022. Sejak itu, sejak kena COVID muncul deh komorbid diabetes dan asma dan batuk nggak sembuh-sembuh. Padahal sudah periksa dahak negatif. Bagaimana supaya saya bisa kembali sehat? Nah ini nih, jadi kambing hitam atau memang bisa memicu nih dok eh, karena COVID jadi muncul nih, tertrigger? Diabetes dan asma. Silakan, mungkin udah Ede <laughs> dulu. <laughs> ini tepat dokter Seva ya. Kalau saya menduganya oh, iya. sebenarnya dulu belum diperiksa gara-gara yeah. yeah. karena COVID kan diperiksa macam-macam tuh. Ketemu yeah. dia macam-macam. Nah yeah. itu yang kadang-kadang sih kita suka salah kaprah gara-gara diperiksa lah. Jadi saya positif ini ketahuan gitu. Padahal sebelumnya saya nggak sakit. Loh. Yang salah kan yeah. pasukannya. Padahal kalau sudah diketahui ada masalah, berarti kan tanda kutip ya pencegahan kita gagal kurang berhasil berarti sekarang masuk ke tahap berikutnya yaitu setelah sebruk kita mesti patuh atau. tidak mampu cegah sekarang harus patuh yaitu supaya comorbid ini kita patuhi perintah dari dokter supaya kita tidak bertambah parah gitu ya barangkali itu tapi yang lainnya ini ranah dokter Cheva silakan. Silakan dokter Cheva ini nanti mana duluan nih covid duluan atau comorbidnya duluan ya <laughs> silakan dok. Ya, baik. Nanti mohon saya dikoreksi. Kalau saya menang, salah menangkap pertanyaannya, ya, jadi apakah asma dan diabetes bisa muncul setelah COVID? Hmm. Jawabannya bisa, jawabannya bisa, tetapi biasanya itu latar belakangnya sudah ada modal, jadi sudah ada bakatnya, atau ya. sudah mau, sudah ada pre-diabetes pre atau pre-asma. Kemudian ketika COVID dia naik, biasanya dia akan turun lagi atau terkendali, tapi butuh waktu sekian lama. Ada yang disebut sebagai long COVID ya, tiga bulan, gulanya belum terkontrol atau masih diabetes juga enam bulan. Kadang-kadang bisa kembali ke posisi semula, kondisi pre diabetes sehingga tidak perlu obat, tapi tetap harus diet. Ada yang tidak. Tapi memang eh, itu kejadiannya jarang. Sebagian besar dia sudah punya modal duluan, sudah punya dalam arti memang sudah sakit, tapi selama ini tidak periksa. Dia punya asma, yeah. dia punya diabetes, kemudian dia kena COVID. Nah, baru setelah dia diperiksa, baru ketahuan itu yang sebagian besar. Walaupun okay. saya akui tadinya tidak ada gejala apa-apa, tidak pernah ada ketahuan juga masalah, kemudian hiperaktivitas, timbullah asma dan diabetes oh, okay. eh, yeah. karena dia genetiknya sudah ada. Nah, itu bisa kira-kira gitu. Baik, Dok. Uh, terima kasih. Jadi, udah ada uh, modalitasnya, Dok, yang kita punya, ya. Kemudian, mungkin bisa tertrigger dengan adanya uh, vaksin atau uh, infeksi COVID, ya, Dok. Ya, baik. Ini memang ternyata bisa dua-duanya, tapi walaupun, uh, kalau menurut pengalaman Dokter Ceva, mungkin yang terbanyak tadi, ya, Dok, sebenarnya sudah ada modalnya, ya, Dok. Ya, nah, sesudah diperiksa semua, baru deh muncul, ya, penanda-penanda bahwa uh, terjadi diabetes maupun asma seperti itu, ya, Dok. Iya, terima kasih. Bagaimana Bu Sandra? Masih memonitor? Uh, ada lagi yang uh, kita bertanya? masih punya waktu satu kali lagi pertanyaan. Ini okay. ada Oke, haduh. Uh, uh -uh. Running sih dari tadi. Silakan ya, ibu. Oke. Silakan okay. Bu Sandra. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Yeni. Baik, baik, baik ibu. Pasti banyak yang uh, itu dulu kecewa nih. Pertanyaan bertubi-tubi nih. Nanti kita bikin sesi berikutnya ibu-ibu ya. Jangan ya. khawatir ya. Yang penting dokter sama dokter ada jangan kapok ya. <laughs> Silakan Ibu Hidra ya, Bu. Hidra sih ya. Sudah bisa terhubung Inakan dengan ibu. kami, Ibu? Ibu Indra. Hilang. Bu hilang ya, nah terpental ya. Sudah Ibu, ada bersama kami. Silakan Ibu, pertanyaannya padat, jelas, singkat dan ditujukan untuk narasumber siapa? Silakan ya, Ibu Hindra. Malu mungkin ya, Bu ya? Atau terpental ya. karena sinyal lagi ramai banget hari ini. Baik, untuk info Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya peserta hampir 4000 oh. orang ya yang mengakses di YouTube itu 3000 lebih, kemudian kita penuh benar di Zoom meeting ini seribu, sehingga mohon izin tadi Bapak narasumber semua terpental. Begitu juga Bu Sandra dan Bu Direktur. Uh, Oke, okay, silakan. Nah, sudah resen kembali, monggo Ibu. Kami persilakan. Silakan, Ibu. Bu Sandra sudah melihat. Mohon di-unmute Bu Aira. Hindra. Oh, sekarang Bu Aira ya? Tadi Bu Hindra, apa ganti uh, gadget? silakan di unmute bu Indra atau bu Aira, hilang lagi hilang 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 Mbak Bu uh, mungkin uh, uh, pertanyaan terakhir dari Anu dari YouTube aja mungkin ah oh, dari YouTube ]nya. ya ya silakan ibu uh, dari ibu Vipin Uh, izin bertanya dok. Orang tua saya, lansia, sampai saat ini belum berani vaksin. Dari vaksin pertama sampai vaksin ketiga, beliau sedang sakit diabetes dan bronkitis. Izin petunjuk uh, dokter, bagaimana? Mungkin uh, dokter Baik. itu diabetes, berarti ya orang tua diabetes. Ya, kata kuncinya adalah terkendali. Ya, jadi kalau gula darahnya terkendali, silahkan saja untuk bisa vaksin. E, kalau tidak punya tes gula darah di rumah, baiknya ke dokter yang selama ini menangani. Tanyakan ini sudah masuk kriteria terkendali belum. Jadi biasanya kalau berturut-turut selalu di bawah 200 itu silahkan. Kalau di atas 200 memang sebaiknya jangan divaksin dulu, tapi harus berupaya naikkan obatnya, ke dosis obatnya barangkali perbaiki dietnya sehingga kemudian gula darah turun di bawah 200. Itu sih lebih baik kalau bisa diusahakan divaksin sih. Kalau bisa kita kendalikan gulanya, itu kira-kira. Ya, ya. jadi yang penting adalah divaksi, kendalikan eh, dikendalikan gulanya dan vaksin karena um, prinsipnya mereka yang diabetes itu lebih beresiko untuk menjadi yeah. parah, ya dok ya. Jadi kita betul. harus berusaha semaksimal mungkin untuk menekan diabetesnya dan mendapatkan vaksinnya. Betul. Tapi dokter Siva dan Pak Edi uh, kita uh, kita uh, sampai di sini dulu uh, acara kita. Uh, sebelum uh, kita tutup, uh, kita akan mendengarkan uh, satu dua kata kunci yang bisa kita bawa pulang oleh, uh, uh, untuk menjadi uh, patokan kita. Mungkin uh, kita mulai dari ibu direktur masih ada di tempat, teman-teman, apakah ibu direktur masih ada di tempat? Kalau tidak. Uh, kita mulai dengan uh, Dokter Siva, kemudian uh, Pak Edi uh, berikutnya. Uh, satu menit, Dok. Silakan Dokter Siva. The closing ya, ya Dok. Closing yeah. statement. <laughs> yes. Baik, kalau saya dulu closing statement saya adalah sebagaimana slide terakhir saya tadi. Jangan pernah takut untuk sakit COVID. Nah, waktu sakit juga tidak perlu takut, tapi takutlah untuk kemudian kita membawa, kok menjadi pembawa COVID okay. bagi mereka yang rentan, terutama handetolan kita. Karena itu yeah. kita harus berhati-hati menjaga perilaku kita sehingga kita tidak menjadi tertular dan juga pembawa. Itu dari saya. Terima kasih. Baik. Iya, kayaknya Dokter Sandra freeze. Oke, lanjut saja Dokter Ede, monggo silakan closing statementnya. Terima kasih. Tadi Covid sudah disampaikan oleh Dokter Seva. Tugas saya adalah uh, hidup sehat itu bukan sekedar wacana, tetapi harus kita lakukan dalam perilaku sehari-hari. Ini contoh saja ya, misalnya yang tadi saya janjikan ya Bu Yani ya. Ini yes. Saya sudah dapat 1 juta langkah, Mantap, terus, Mantap. Uh, Yudi, normal dan sebagainya. Jadi mari kita hidup sehat dengan ya. Karena kalau memintarkan, ya. alhamdulillah hari ini sudah dapat tambahan, tinggal mari kita praktek lebih sehat lagi secara ketik dan patuh untuk melawan Omikron. Terima kasih. Baik, oh, terima kasih ya. Jadi bukan hanya janji ya dok, tapi bukti ya. ya Tadi ya. jadi dokter Ceva ya. sudah membuktikan ya. Jadi ibu-ibu, ya, androidnya coba dikosongin space-nya satu untuk ya. menginstal aplikasi hitung langkah. Gitu ya, dok ya. Buang itu uh, yang mempercantik mempercantik itu ya Dok ya enggak boleh pakai filter. Jadi pasang aplikasi untuk hitung langkah. Baik, seperti itu. Uh, terima kasih untuk uh, narasumber yang hebat-hebat. Yuk kita beri aplaus dulu untuk keduanya. <tik> <tik> Luar biasa. Yang di dalam boleh kasih reaction boleh kasih hati, kasih jempol, oh. kasih love love. <tik> Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi Dokter Ceva dan Dokter Edy kita akan ada serial-serial berikutnya dok untuk seluruh faktor resiko PTM. Jadi ini adalah awalnya, kemudian nanti akan berseri untuk faktor-faktor resiko lainnya. Terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak yang ganteng, luar biasa, yang sudah mengikuti hampir 4.000 peserta kita pagi ini. Mudah-mudahan terus sehat ya dok ya. Kita semua mampu melewati gelombang ketiga ini. Mudah-mudahan tidak ada gelombang berikutnya, ya. Yang ada gelombang cinta, ya, Dok. Ya, <laughs> baik. Terima cinta. kasih. Iya, silakan Bu Sandra. Closing statement ya. mungkin mewakili uh, Bu Direktur. Mau enggak, Bu Sandra? Bapak Ibu sekalian, uh, saya mewakili Direktur ke sambil uh, ini. <laughs> Jadi, uh, uh, Bapak Ibu sekalian, uh, kita sebagai uh, agent of change. Jadi agen perubahan di antara kita, di antara, untuk diri kita sendiri dan untuk uh, um, uh, keluarga kita, untuk tetangga kita dan juga untuk lingkungan yang besar lainnya, kita berusaha untuk uh, mencegah uh, agar kita tetap sehat melalui cerdik tadi kata Pak Edi uh, dan patuh untuk berobat, jangan lupa vaksinasi dan kita uh, Uh, jangan lupa untuk 3M, uh, protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Sehingga kita bisa menjaga diri kita, menjaga orang-orang uh, di sekitar kita juga. Demikian Bapak-Ibu sekalian, uh, berhubung waktu jual, kami terpaksa mengakhiri pertemuan webinar ini. Uh, terima kasih kepada semua bapak ibu yang hebat-hebat, kakak-kakak, uh, semuanya. Uh, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, keluarga kita, teman kita, dan juga tetangga kita, uh, lingkungan kita. Uh, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya juga mohon maaf tadi, kelempar-lempar terus. Uh, pada pertemuan ini, sehingga harus um, meminta tolong kepada Ibu Yeni yang cantik itu untuk membantu saya. Uh, demikian, kami sudahi uh, acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jangan lupa salam kita dulu, Bu. Ya, sebelum menutup, kita kepalkan dulu tangan kita untuk semangat kita pagi ini. Kalau saya katakan salam sehat. Semua menjawab sehat Indonesia Bersyukur. Baik, siap mana kepalanya, Bapak Ibu? Boleh di screenshot nih ya, seluruh ibu-ibu yang ada uh, menyaksikan lewat YouTube maupun yang ada di uh, Zoom meeting. Kepalkan tangan, berkenan menjawab bila saya bilang salam sehat. Semua menjawab sehat Indonesiaku bersyukur. Oke, siap satu dua tiga. Salam sehat, sehat Indonesia, terima kasih, terima kasih, tepuk tangan untuk terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih selamat ya, siang sama -sama, sehat Aat Indonesia bersyukur sehat untuk kita semua terima kasih semuanya terima kasih untuk nah, panitia terima kasih semuanya makasih terima kasih ya Bu ya, izin ya, eh, materinya Pak Dokter Ya, nanti Ayo, Ayo, ya, Lohan Ayo, Lohan. Ya. Ayo, di linknya ya, Bu ya. Terima kasih atas sarannya, Dokter. Terima kasih Bu Elok sama-sama. Terima kasih udah bangun saudara, pagi ini. Di Basinta.